Saya ingin mendengar semangat pagi pada hari ini. Sampurasun. Iya, senang sekali pada hari ini kita berada di Kabupaten Bandung dan sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada yang terhormat Bapak Bambang Dwi Anggono selaku Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwakili oleh PIC Produksi Konten dan diseminasi informasi kesehatan Ibu Septa Dewi Anggraini. Selamat datang Ibu Septa Dewi Anggraini. Boleh minta tepuk tangannya Bapak Ibu. Terima kasih dan tentunya selamat datang pada yang kami hormati Bapak Perdana Firmansyah selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bandung. Selamat datang Bapak. Dan hadir juga di sini narasumber kita. Selamat datang kepada Ibu Dr. Emma Rahmawati selaku Kabit Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Barat. Berujung sumping Ibu. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Dr. Randes Haji Oo Sodikin selaku Kasih Bimas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Dan juga, tentu hadir nada nah sumber kita lainnya di sini. Telah hadir juga Ibu Doktor Dokter Dr. Yeni Zuhairini, selaku Dokter Spesialis Gizi Klinik. Boleh minta tepuk tangannya untuk Ibu Yeni, dan tentunya kepada tamu undangan semuanya. Sekali lagi, boleh minta tepuk tangannya. <tentuk> tentunya kita hadir di sini, berkumpul di sini, ya. Bapak ibu yang sangat luar biasa, karena acara ini tentunya memberikan informasi yang sangat bermanfaat untuk generasi-generasi ke depannya. Tema kita pada hari ini adalah cegah stunting itu penting, yuk sadar stunting. Nah, boleh dong, bapak ibu minta suaranya, kalau saya bilang cegah stunting itu penting, bapak ibu bilang, yuk. Sadar stunting, oke okay, kita tes dulu ya. Mohon izin ya, Pak. Ya, Bu, ya boleh ya. Oke, okay. cegah stunting itu penting, yuk sadar stunting, tepuk tangan luar biasa. Dan tentunya acara ini disenggarakan oleh Direktorat Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di bawah. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Bapak Ibu, sebelum kita mengawali acara kita pada pagi hari ini. Ya Bapak Ibu untuk melanjutkan acara kita tentunya agar acara dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan kita. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa di dalam hati masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. berdoa selesai. Dan Bapak Ibu, hadirin sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Perdana Firman Syah selaku Dinas Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bandung. Untuk itu kepada Bapak Perdana Firman Syah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala ali azmain Rabbi sadri wa yasirri amri yafqaw qawli yang terhormat Bu Dewi Anggreni dari Kemenkom Info. Yang saya hormati Bu Kabit, Bu Dr. Gigi Emma, Pak Kasih, Pak Haji On, Ibu Narasumber nih, Bu Dokter, ya udah dokter, dokter. Jadi Bu Yeni, terima kasih. Bapak ibu peserta yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa berkumpul di acara ini di Siloka. Mudah-mudahan jadi nanti ke depannya jadi kalau orang Bandung mau mantai nggak usah jauh-jauh. Insya Allah katanya nanti ada ombaknya tuh, ada pasir pantainya. Jadi dapat suasana pantai di udara soreang. Selamat datang Bapak dan Ibu semua di Kabupaten Bandung. Yang mayoritas ini kayaknya teman-teman Kabupaten Bandung. Jadi hadirnya Bapak di sini, saya melihat list yang hadir ternyata dinilai oleh Kemenkom Info, dinilai oleh rekan-rekan kita di Jawa Barat, Bapak-bapak dan Ibu merupakan tokoh-tokoh yang ada di wilayahnya masing-masing. Mantap nggak tuh dia nilai tokoh? Nah kalau udah mantep, jadi diharapkan dengan diundangnya Bapak yang dianggap stakeholder, dianggap tokoh di wilayahnya masing-masing diharapkan bisa ikut mendiseminasikan. Mudah-mudahan nanti ke depannya apa yang Bapak dan Ibu kan upayakan di wilayah masing-masing, yang Bapak dan Ibu informasikan di wilayah masing-masing, mudah-mudahan menjadi ladang ibadah bagi kita semua. Kan lamun orang Sundama hayangna kan sila ipisnya. Hertas Bapak Ibu sila ipis. Kalau hukum ekonomi mah modal sekecil-kecilnya pati sagede-gedena. Nah, kalau pemahaman mohon maaf nih bagi kalau ada yang hadir yang non-muslim, bagi kami yang muslim meyakini bahwa tidak akan terputus. Amal seseorang itu tiga hal. Yang pertama, aduh jadi isi nih, karena lihatnya tokohnya, itu tokoh agama juga ada banyak di sini. Yang pertama adalah sodako. Mudah-mudahan, ya dianggap sodakohnya kita. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Jadi sodakoh, tenang, sodakoh kan, pakasinya, sanesku, ku tenaga kutenaga, kupikiran, mudah-mudahan dinilai sodako. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Nanti jangan pandangkan konsentrasi, jangan pandangkan pandangan kepada narasumber. Karena nanti Sugano jadi cukang lantaran ilmu yang disampaikan oleh narasumber menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi di wilayah Bapak dan Ibu sekalian. Ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh. Nah, ini penting nih, kasarnya walaupun secara tidak langsung, kalau nanti generasi bangsa penerus kita itu stunting, syariatnya akan lebih susah untuk menjadi soleh, walaupun tidak demikian. Tetapi kalau dia tidak stunting, peluang untuk menjadi soleh dan solehahnya lebih besar. Semangat ya, Bapak dan Ibu. Mau kan punya ngeluarin dikit tapi batina gede. Mau, oke. Okay. Selamat datang di Kabupaten Bandung. Izinkan atas pimpinan. Terima kasih kepada Pak Direktur Pak Bambang Dwi Anggono, kalau saya menyebutnya Mas Ibang. Salam hormat dari. Kalau songgokong mah adik ke-8 buat kakak ke-1. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Perdana Firman Syah, selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Bandung yang telah memberi sambutannya. Dan selanjutnya Bapak Ibu kita akan memasuki keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Dwi Anggono Direktur IKP Kominfo yang diwakili oleh PIC Produksi Konten dan Diseminasi Informasi Kesehatan Ibu Septa Dewi Anggraini kami persilahkan boleh minta tepuk tangannya untuk Ibu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih uh, mungkin saya uh, sebelumnya memohon permohonan maaf dari pak direktur sekiranya beliau memang niat untuk hadir bertemu dengan adik angkatannya ya pak berdana <laughs> ya ternyata sama-sama dari IPDN ya pak ya uh, namun beliau sedang berhalangan jadi izinkan kami mewakili beliau uh, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung, Bapak Gede Pramana yang diwakili oleh Sekretaris Dinas Kominfo, Bapak Perdana Firmansyah, kemudian eh, yang terhormat Kabit Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Gigi Emma Rahmawati sebagai narasumber kami, Bapak. Kasih Bim, sorry, uh, Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung, Bapak Dr. Andes Oo Sodikin, selamat datang Bapak, terima kasih. Yang terakhir, uh, Ibu dokter, dokter Spesialis Gizi, Dokter Dokter Yeni Zuhairini, terima kasih, selamat ketemu, kita ketemu lagi ya, Ibu ya, dan juga. Uh, kami ucapkan selamat datang dan terima kasih untuk para tokoh agama Luar biasa sekali ini tadi uh, mantep ya. Kemudian kader-kader PKK dan juga anggota-anggota uh, Kim yang telah berkenan hadir di acara pagi hari ini. Bapak Ibu kalau bicara soal stunting, saya mungkin pakai bahasa nggak bisa menyapa pakai bahasa Sunda nih Pak bukan orang Sunda. Tapi kalau bicara stunting mungkin uh, saya nggak bisa bicara banyak ya. Karena ini udah ada ahli-ahlinya di sini yang akan indep bicara soal stunting. Apalagi kader-kader Posyandu udah paham lah ini yang main stunting tapi apa sih tujuannya kami mengundang? Begitu ya. Kenapa sih Kominfo ngundang? Kenapa Kominfo juga? Kenapa bukan Kemenkes? Kenapa bukan BKKBN? begitu ya. Pertama, kami mengundang Bapak Ibu itu dengan harapan yang sangat besar. Karena Bapak Ibu ini adalah uh, agent of change jadi kami harapkan bapak ibu ini bisa meneruskan informasi-informasi atau materi-materi yang dikasih ini ke ke kalau para tokoh agama mungkin ke jamaat-jamaatnya, kalau ibu-ibu PKK mungkin bisa lebih indep lagi ngomong ke, ke apa ke posyandu ke masyarakat-masyarakat yang lebih luas dan untuk Kim mungkin ke lingkungannya. Jadi jangan sampai informasi atau materi yang dikasih sama narasumber hari ini berhenti sampai sini aja. Jadi harapan kami besar sekali supaya informasi ini sampai nih ke primary target kita, ke target utama kita. Ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Anak-anak yang tadi seperti disampaikan Pak Perdana, jadi anak-anak yang soleh. Lebih punya banyak kesempatan ya Pak ya. Anak yang soleh, anak yang pintar, anak yang bisa bersaing nantinya dengan dunia luar. Dengan dengan Korea, kita nggak usah jauh-jauh Korea, Jepang, jadi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian Bapak Ibu, kenapa sih Kominfo? Jadi sejak tahun 2017 Kominfo ini telah diberikan amanah oleh Pak Presiden Jokowi bahwa kami e, diberi amanah untuk menjadi koordinator kampanye nasional. Jadi kami bersama-sama dengan Kemenkes dan juga bersama-sama dengan BKKBN sejak tahun 2021 melalui Perpres 72 tahun 2021. Uh, kami punya uh, amanat untuk menyampaikan edukasi sosialisasi terkait stunting ini. Bukan hanya uh, apa itu stunting, tapi how to prevent, how to uh, bagaimana cara mencegah stunting itu. Tapi tujuannya nggak cuma sampai bapak ibu aja. Kembali lagi tujuannya supaya sampai ke masyarakat yang lebih luas lagi, supaya memberikan perubahan untuk lingkungan bapak ibu lebih besar lagi. Jadi uh, dapat kami sampaikan bahwa Kabupaten ini merupakan, Kabupaten Bandung ini merupakan uh, kabupaten dengan penduduk terbesar di Indonesia. Tentunya uh, prevalensi santingnya mungkin more or less itu uh, sudah di bawah rata-rata. Namun karena penduduk yang besar kami harapkan ini uh, bisa mendorong kembali ya bisa kita dorong kembali supaya prevalensi stunting di tahun 2024 ini akan lebih baik lagi tentunya di bawah 14% seperti yang ditargetkan Pak Presiden Jokowi baik Bapak Ibu demikian eh, izinkan saya membacakan pantun ya biasa nih buat ngeramein aja nih biar nggak bosen sama saya C cakepin ya cakepin ya Kabupaten Bandung penuh budaya Kulinernya enak, menggugah selera. Ayo cegah stunting bersama-sama demi generasi masa depan Indonesia. Tepuk tangan, Bapak Ibu ya, terima kasih banyak. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu Septa untuk kita akan berfoto bersama dan berkenan juga kepada uh, Bapak di, di sini dulu, Pak. Mau dibawa dulu atau di sini? Iya, nanti kita akan mem membawa apa? audiens juga tapi ter terlebih dahulu ada di atas panggung. Bapak kami persilahkan, Bapak Dana juga, Para nanda Sumber, Ibu Septa kami persilahkan. Di sini ada juga Dr. Emma, Bapak Haji Oso Diki dan juga Dr. Yeni. Kita foto terlebih dahulu sebelum nanti bersama foto bersama Bapak Ibu. Ya, boleh Bapak Ibu lihat ke arah depan senyum terlebih dahulu. Ya. Yeah. Halo Genbes, saya Dr. Vita Maulina, spesialis kandungan dan kebidanan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, usia yang ideal untuk menikah, untuk wanita minimal 21 tahun, untuk pria minimal 25 tahun. Karena di usia 21 tahun, organ reproduksi wanita sudah sempurna. Secara mental, seorang wanita pun sudah siap menjadi ibu. Jangan lupa tersenyum ya. Senyum terlebih dahulu. Oke, sebelum kita pakai kode, siap? Sudah semuanya? Oke, siap. Satu. Oh, sebelum belum? Belum Posisi dulu ya. Oke, lihat dulu kamera. Siap? Satu, dua, tiga. Sekarang boleh kodenya cegah stunting seperti apa? Iya. Ya, semuanya siap. Dengan tagline kita, biar lebih semangat ibu bapak. Kita kasih tagline kita siap sadar stunting. Oke. Okay. Yuk sadar stunting, cegah itu penting. Yuk sadar stunting. Oke tapi tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya luar biasa Terima kasih kami persilahkan untuk duduk kembali Halo Gen B, saya Dr. Vita Maulina Spesialis kandungan dan kebidanan Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, usia yang ideal untuk menikah, untuk wanita minimal 21 tahun, untuk pria minimal 25 tahun. Karena di usia 21 tahun, organ reproduksi wanita sudah sempurna. Secara mental, seorang wanita pun sudah siap menjadi ibu. tentunya akan ada resiko. Secara mental seorang wanita di bawah usia 12 tahun belum siap untuk menjadi ibu. Organ reproduksinya juga belum sempurna serta belum memahami betapa pentingnya nutrisi selama kehamilan dan sering sekali stres saat setelah melahirkan atau kita sebutnya baby blues syndrome. Dari sisi kesehatan, menikah di usia yang sangat muda berisiko sekali untuk terkena kanker serviks atau kanker mulut rahim. Bu semuanya kita akan memasuki acara talk show kita pada uh, siang hari ini dan tentunya kita akan membahas mengenai soal stunting. Nah, informasi mungkin ya sedikit untuk ibu-ibu yang diharapkan di mana di talk show ini informasinya akan terus berlanjut. Bukan hanya sampai di Bapak Ibu saja, tapi informasinya bisa dilanjutkan uh, kepada uh, Orang-orang atau masyarakat yang berada di lingkungan kita, dan tentunya kita akan membahas stunting ini. Ternyata permasalahan stunting ini telah lama dihadapi oleh Indonesia, ya. Salah satu masalah terbesar Indonesia yaitu adalah anak stunting. Nah, ini menurut survei SKI atau survei kesehatan Indonesia di tahun 2023, ya, bahwa angka prevalensi stunting di Indonesia ini mencapai 21,5 persen. Artinya satu dari lima anak terkena stunting. Nah angka ini belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO yaitu harusnya di bawah 20 persen. Untuk itu pemerintah Indonesia berjuang untuk menurunkan angka stunting supaya sumber daya manusia di Indonesia ini bermutu dan berkualitas sehingga tidak kalah bersaing dengan SDM asing. Nah untuk itu bagaimana sih cara pencegahannya atau apa itu stuntingnya kita akan membahas dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Untuk itu... Kita akan memanggil narasumber kita yang hadir di sini. Boleh minta tepuk tangannya. Kita sambut, ini dia Dr. Emma Rahmawati, selaku Kabit Kesehatan Masyarakat Dinkes Provinsi Jawa Barat. Telah hadir Setelah di sini, hadir. Dr. Randes Haji Osodikin, selaku Kasih Bimas Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Selanjutnya narasumber ketiga kita yang akan kita hadirkan, mari kita sambut ini dia dokter, dokter Yeni Zuhairini, dokter spesialis gizi klinik. Ya, boleh Bapak Ibu untuk memegang mic-nya masing-masing, karena kita akan di sini, akan berbicara santai. Ya, nah, sudah, ya, boleh dites terlebih dahulu. Tes, tes, ada ya, ada. Oke, okay. assalamualaikum Bapak Ibu, semuanya di sini hadir. Saya panggilnya Dokter Emma aja, ya, Dokter S. Bebas, bebas. bebas, teteh juga boleh. Teteh boleh, karena memang masih cantik, Bu, masih muda, ya. Di sini ada dokter Emma, ada Bapak Haji Oo, dan juga dokter Reni. Mungkin eh, kita akan membahas terlebih dahulu tentang eh, dasarnya, tentang pembahasan intinya. Tapi sebelumnya, boleh nyapa-nyapa dulu yang terlebih dahulu. Boleh dokter Emma untuk menyapa? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat semuanya yang kami hormati Ibu yang Ibu Setadwi Anggraini yang mewakili Bapak Direktur IKPMK ikuti saya dari Kemen Koinfo dan juga Bapak Perdana Bapak Sekdis Diskominfo Kabupaten Bandung dan juga para narasumber yang kami banggakan dan tentunya Bapak Ibu yang hadir di sini semua kami ucapkan terima kasih dan kita nanti akan mulai untuk sharing, sharing mungkin ya, ya. dan betul, ada sharing. sedikit pantun dulu. Oh boleh, dokter punya pantun, silahkan. Boleh pakai cakep ya bapak ibu ya. Pakai apa okay. ya? Bedaskan kali ya kalau oh, Bandung okay. itu. Gitu ya pak. Bedaskan gimana ya? Bedas. Bedas oh, ya. gitu ya. Ya jalan-jalan ke pasar beli anting. Bedas. Tidak lupa beli sanggul. Bedas. Bedas. Mari kita menuju Jawa Barat Zero News Stunting. Dan juga untuk mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan unggul. Wow, saya pisan pantuna. Selanjutnya, mangga bapak. Bapak, kalau nggak ada pantun nggak apa-apa, Pak. Silahkan, Pak. Mangga untuk menyapa-nyapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu MC yang telah memberikan kesempatan pada saya. Ibu-ibu dan Bapak-bapak para -bapak narasumber. Alhamdulillah pada siang pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehat lahir, sehat batin. Serta kita, acara ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya suatu harapan bagi kita itu outputnya dari hasil talkshow kita itu membuahkan hasil yang bisa ditindaklanjuti oleh Bapak dan Ibu, yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ketika memberikan edukasi pencegahan stunting, karena tentu saja UMC. Eh, Kementerian Agama dalam hal ini dalam pencegahan stunting itu dimulai dari hulunya, dari hulunya yaitu diambil dari calon pengantin yang daftar ke KUA untuk menikah. Kalau yang calon pengantin yang tidak daftar ke KUA itu tidak diberikan binwin istilahnya. Ada binwin bimbingan perkawinan. Di samping binwin ada brus, ada brun. Kalau Bruce itu adalah bimbingan remaja usia sekolah. Kalau Brun adalah bimbingan uh, remaja usia nikah. Barangkali itu untuk sebagai pengenalan. Alhamdulillah uh, saya sebagai kasih Bimas Islam. Yang tentunya uh, nanti akan sharing dengan Bapak dan Ibu sekalian. Dan Allah wa'alaikumussalam. tarik. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah selanjutnya di sini boleh menyapa juga Dr. Yeni untuk audiens yang hadir di sini juga. Mohon atur nuhun Ibu MCE. MC, eh, MC. Ya. <laughs> ya terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang hadir. Saya sangat uh, bangga dan uh, berbahagia bisa ikut di sini untuk sama-sama diskusi tentang stunting yang uh, wah kalau anak udah stunting mah atau gimana gitu ya. Ya kok masih ada jalan. Jadi masih ada harapan uh, gitu ya untuk memperbaiki. Jadi kan stunting sebenarnya tiga masalahnya ya. Badannya pendek, kecerdasannya berkurang, dan lebih berisiko jadi penyakit tidak menular. Diabetes lebih gampang, hipertensi lebih gampang eh uh, kolesterol tinggi dan sebagainya nya ke jantung dan stroke. Nah, tapi gimana kalau udah selesai seribu HPK kan gitu? Udah anaknya udah dua tahun lebih nih, masih ada harapan rupanya. Jadi masih ada harapan. Uh, bagaimana kita bisa membantu selain asupan makanan, stimulasi? Ya nah, tadi Pak Oo dan Bu Emat nanti cerita uh, ada stimulasi yang bisa kita berikan kok pada anak-anak supaya lebih tinggi dari seharusnya. Eh okay. tapi itu, itu uh, hanya pembukaan ya Bu ya mengenai stunting. Tadi sudah disebutkan mengenai ciri-cirinya nah, tapi kita akan membahas uh, lebih dalam lagi. Jadi uh, Bapak Ibu sekali lagi diharapkan ya untuk uh, yang nanti ingin bertanya pun nanti kita akan ada sesi tanya jawab dan kita juga ada kuis di mana kita akan memberikan hadiah ya. Jadi siapa nanti yang bisa mengikuti kuis atau sesi tanya jawab nanti akan ada hadiahnya. Nah, selain itu, langsung saja, Bapak Ibu, kita memulai talk show kita setelah tadi kita perkenalan. Mungkin dasarnya dulu, nih, kita harus samakan dulu, ya, samakan persepsi. Saya yakin, Ibu Bapak di sini sudah tahu, sudah paham juga mengenai stunting, ya. Tapi, persepsi awalnya dulu, sebenarnya, apa itu stunting? Mungkin saya persilakan Dokter Emma untuk menjawab, nih, tentang apa itu stunting. Baik eh, Tevi, jadi tadi sebetulnya sudah disampaikan juga oleh dokter ini. Iya betul. E, secara e, berdasarkan WHO, stunting itu adalah kejadian gagal tumbuh kembang pada mm -hmm. bayi balita dikarenakan ada permasalahan gizi kronis. Jadi stunting itu tidak langsung jadi stunting, mm -hmm. tidak. Oh, tidak ada jadi, prosesnya dulu. Ini melalui proses eh, yang panjang sehingga, akhirnya dia menjadi stunting. Jadi gangguan petum, gagal tumbuh kembang pada bayi dan balita karena permasalahan gizi kronis dan juga terjadinya infeksi yang berulang. Jadi oh. uh, ada kejadian-kejadian infeksi berulang misalnya uh -huh. diare, kemudian juga penyakit-penyakit penyerta lainnya. Jadi tidak hanya langsung oh anak ini uh, Lahir misalnya dengan stunting gitu ya, ya. gitu tidak seperti itu. Jadi ada kejadian-kejadian sebelumnya yang mengakibatkan anak, anak ini itu... terjadi stunting. Jadi tadi eh, pertama waktu dipantun saya bilang Jawa Barat zero new stunting. Ya. Sehingga zero. tadi juga disampaikan oleh Bu Septa uh, mm -hmm. bahwa kita harus mencegah stunting. Jadi dengan zero new stunting ini kita menuju zero new stunting adalah... Kita mencegah untuk terjadinya stunting sehingga tidak ada stunting-stunting baru. Hmm, ya. ya. Ee, nah, ini apa? Jadi kita intervensi itu pada tiga tahap. Tadi yang disampaikan oleh Pak Kasi itu adalah uh, mulai dari catin. Iya, ya. catin. Nah, kita lebih jauh lagi ditambahkan izin Pak Kasi bahwa intervensi kita untuk mencegah anak stunting itu ada tiga masa yaitu masa sebelum lahir mm -hmm. yaitu pada masa mulai dari remaja putri kemudian catin kemudian juga ada masa lagi masa hamil di mana pada masa hamil ini kita betul-betul harus memelihara ibu-ibu hamil kita kita sama-sama mm. memantau ibu-ibu hamil kita memastikan dia diperiksa di fasilitas pelayanan kesehatan Mulai dari posyandu, puskesmas atau pelayanan kesehatan lainnya minimal enam kali dalam masa kehamilan Teman. dan harus dua kali USG dan dipastikan dia tidak menderita eh, KEK, kekurangan energi kronis sehingga dia harus langsung diintervensi dengan pemberian makanan tambahan dan juga lain-lainnya. Jadi intinya eh, masa hamil kemudian pasca lahir pasca lahir itu ketika lahir dia uh -huh. harus langsung diberikan dilakukan inisiasi menyusui dini yeah. yang diletakkan di dada ibu betul kemudian juga jangan lupa ASI eksklusif 6 bulan selama 6 bulan kemudian nah ini ada di Al-Baqarah eh, ayat 233 kalau tidak salah ya Pak jadi bayi-bayi kita itu eh, berhak mendapatkan air susu ibu dan di Jawa Barat ini belum tercapai, belum tercapai ya. ya? Untuk e, pemberian ASI pada bayi dan selanjutnya uh -huh. diberikan makanan pendamping ASI sesuai dengan usianya masing-masing. E, Jadi, stunting ini kadang e, salah satu e, risiko bayi stunting itu adalah dia lahir kurang dari 48 cm dan beratnya kurang dari 2500 gram, tetapi... Banyak juga ketika tidak dipantau, anaknya lahirnya normal, bagus. Iya. Mm -hmm. Tetapi karena kita tidak memantau, tidak memelihara, akhirnya dia Turun. beresiko stunting. Nah, eh, jadi untuk mencegah ini, kita bagi pada dua tahap. Tahap pertama itu tadi, masa sebelum hamil hmm. itu jangka panjang, ya, panjang tapi ya. bukan berarti kita mengesampingkan. Nah, yang kita kejar itu adalah masa hamil dan pasca lahir pada seribu hari pertama kehidupan anak-anak kita. Oke, okay. ya, itu penjelasan stunting dan ternyata eh, bukan hanya ketika bayi itu lahir dan berkembang saja ya. Tadi disampaikan bahwa itu pun ada tahap-tahapnya yang ternyata adalah pemeliharaan eh, calon ibu dan juga pastinya tadi disampaikan juga calon pengantin. Nah, saya ingin bertanya kepada Dokter Yeni, di sini selaku spesialis gizi ya, dok ya. Nah, ini bagaimana sih berbicara dengan gizi? Tadi disampaikan oleh Dokter Emma bahwa bukan hanya pada saat bayi lahir, berarti pada masa kehamilan terlebih dahulu nih ya. Berbicara masalah gizi, mungkin kita tahu beberapa faktor yang terjadi di masyarakat itu mungkin bisa dikatakan tidak mampu untuk membeli sesuatu yang lezat yang dimakan tapi mungkin ada informasi yang tidak harus mahal tetapi bergizi nah itu bagaimana menurut dokter Yeni baik terima kasih uh, ya betul kalau kita mulainya dari ibu hamil ya ya tapi dari itu, ibu hamil ya kita kan bingung ya tadi ya muter banget gitu ya ya uh, nanti anaknya lahir kecil ya Oh, udah terlanjur kecil gitu ya. Nanti anaknya udah dua tahun, ini perlu pengasuhan dan mm -hmm. sebagainya. Muter. Nanti uh, anak yang kecil udah jadi remaja, remaja nanti jadi calon ibu juga. Betul. Jadi orang tua juga. Tapi betul, kita perlu prioritas. Prioritasnya pertama ibu hamil. Jadi uh, pertanyaannya, uh, sebenarnya bisa nggak sih ya kita yeah. dalam kondisi kita saat ini, gitu mm -hmm. kan ya, uh, memberi asupan makanan yang baik untuk ibu hamil. Betul. Gitu. Nah, tadi Bu Dr. Emma sudah menyampaikan bahwa e, ibu hamil yang penting adalah pertama ANC, asupan gizi, dan ah, suplementasi ya. Nah, suplementasi mah gratis ya Bu Emma Jadi, ada uh, tablet tambah darah, hmm. ah, jadi tablet tambah darah itu gratis dari puskesmas, diberikan 90 juga. hari, udah apa semuanya. Tapi uh, kita ingetin aja bahwa 90 hari setiap hari selalu dimakan satu kali hmm. dan berturut-turut ya. Jadi biasanya dari trimester kedua baru kita berikan 90 hari, 3 oh, oh. ya minimal. Minimal. Uh, itu gratis dari puskesmas. Makan sekarang ada beberapa daerah yang sudah pakai multivitamin mineral bukan hanya tablet tambah darah. Tablet tambah darah isinya zat besi sama asam folat. Multivitamin mineral juga uh, perlahan-lahan akan diberikan oleh pemerintah. Uh, gratis melalui puskesmas. -pus mm -hmm. Nah, tapi kan bukan hanya itu. Itu masuk suplemen yeah. tambahan. Suplemen, ya yeah, betul. Jadi uh, makanan dulu yang penting. Mm -hmm. Nah, makanan mak prinsipnya adalah uh, lengkap seimbang, lengkap gizinya maksudnya. Lengkap seimbang itu sebenarnya kayak gimana? Sebenarnya mah tidak susah-susah banget ya? Iya. Yeah. Ada sumber karbohidratnya, sumber energi, ada sumber proteinnya, baik protein hewan yang maupun nabati, mm -hmm. ada sayurnya. Hmm. Dan ada buahnya. Ada buahnya. Ada buahnya. Kenapa kok harus pakai sayur dan buah sih? Mm -hmm. Karena mereka mengandung vitamin mineral yang kalau tanpa vitamin mineral ...gak jadi juga gitu pertumbuhan janin dalam kandungan yang baik. Mm -hmm. Hanya energi aja gak cukup. Nggak cukup Enggak? ya. Coba kita pikirkan ya. Mm -hmm. uh, tadi saya ngobrol sama dokter Emma. Ya. Yeah. Sebenarnya masyarakat ya sih banyak yang uh, mungkin tingkat pendapatannya kurang. Yang tadi disampaikan mungkin itu ya. Iya. It, yeah. Tingkat pendapatannya itu kurang. Tapi coba di kita ya, ada lima macam tadi: sumber karbohidrat, nasi. Nah, nasi ini bisa kita prioritaskan di rumah ya. Kemudian ada sumber protein hewani nabati. Protein hewani paling lengkap, paling murah, adalah telur, boleh diganti sama ikan, boleh diganti sama ayam yang kita pelihara. Sekali-kali makan daging, kenapa tidak? Kemudian tahu tempe untuk protein nabati dan sayur selalu ada ya. Orang Sundama dibilangnya juga kambing. <laughs> Dilepas di kebun bisa hidup karena ada daun-daunan. Tapi itu mungkin zaman kita ya Bu, Bapak Ibu ya. Zaman kita bisa makan sayur-sayuran. Eh, tapi zaman sekarang juga sebenarnya Bapak Ibu pasien-pasien banyak yang gak suka sayur. Ah, masalahnya kan gak sukanya, bukan gak mampu belinya. Iya. Eh, dan buah-buahan, buah-buahan ada pepaya, bisa kita tanam di rumah. Ada jambu, misalnya. Ada e, pisang, misalnya, saling berbagi, Betul. begitu ya, bisa hmm. begitu. Jadi, sebenarnya terjangkau seharusnya. Ya. Untuk pemberian makan, keluarga termasuk di dalamnya anak yang kita cegah, jangan sampai stunting, termasuk di dalamnya ibu hamil. Mm -hmm. Nah, ibu hamil mah bedanya dengan yang tidak hamil, dengan wanita yang tidak hamil, satu porsi makannya. Jadi kalau tidak hamil katakanlah tiga porsi sehari makan lengkap tadi kalau ibu hamil tambah satu porsi lagi. Tambah satu porsi ya, lagi. Untuk ya untuk dirinya dan untuk, untuk janinnya. Bayi ya? Okay. Ya, jadi mestinya ini bisa terjangkau. Hmm. Tadi kami ngobrol sama dokter Emma uh, di masyarakat itu uh, kami juga punya site penelitian di satu uh, desa di, di Sumedang. Uh, di masyarakat itu ada uh, pola asuh yang mungkin ini bisa kita kita apa ya kita perbaiki pola asing hmm. kita perbaiki ya. jadi makan dulu di rumah kebanyakan di pola asuh kita anak-anak bayi-bayi ya anak-anak nih. anak-anak ibu hamil gitu ya ibu hamilnya kan masih muda-muda ya. lebih suka jajan daripada makan ya. Ya. makanan sunda teh gitu ya. ya makanan Jawa Barat lah hmm. gitu snacknya semua suka kulinernya semua suka tapi dipilih yang mm -hmm. tadi yang ada, ada karbohidratnya, ada protein hewani nabatinya, ada sayurannya, ada buahnya, jadi mm -hmm. lengkap makanan bergizi lengkap seimbang. baru yang lain-lain ya pengen seblak, pengen <laughs> uh, pengen cireng, pengen apa-apa-apa, boleh deh itu tambahan. tambahan, tapi yang lengkap dulu baru mm -hmm. tambahan mungkin bisa ya kita usahakan ya. Nah. kayak Ibu lebih kreatif nih dalam hal mengusahakan itu. Betul. Jadi mungkin ini juga lebih menata bagaimana kebiasaan atau uh, ilmu informasi tentang uh, bagaimana kadar-kadar gizi yang harus kita konsumsi ya. apalagi untuk mencegah anak stunting di sini ya. Dan di sini hadir juga Bapak Haji Oo. Bapak Haji Oo ini hmm, kita akan membahas karena mungkin dari masalah Ahli gizi tentang kesehatannya sudah ada. Kita tentunya akan membahas mengenai e, lebih ke, keagamaan juga ya, Pak ya, dan tokoh masyarakat gitu ya. Nah di sini tadi Bapak menyampaikan juga di pembukaan bahwa ada salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Agama yaitu memberikan e, edukasi, edukasi ya, Pak ya. Nah ini bisa dijelaskan kembali e, upaya hal tersebut. Terima kasih uh, atas kesempatannya. Sebagaimana saya tadi katakan, bahwa kita dari Kementerian Agama memberikan edukasi, terutama uh, juga kita bekerja sama dengan dinas terkait, karena sasaran dari pencegahan stunting itu dari Kementerian Agama adalah sasarannya calon pengantin. Maka, uh, beberapa hari yang lalu kita sudah membuat semacam MOU dengan. Dinas DP2BKKBN istilahnya adalah tentang penundaan usia dini untuk nikah. Ya. Karena sesuai dengan regulasi yang baru dari Undang-Undang 174, kalau dulu itu calon pengantin laki-laki dan perempuan berbeda usia, perempuan 16, laki-laki 19. Okay. Nah sekarang dengan Undang-Undang terbaru dari Undang-Undang 16 tahun 2019 itu bahwa calon usia pengantin baik laki dan perempuan itu sama usianya 19 tahun. Nah ini uh, barangkali itu kita lihat dulu kepada apa latarnya dari usia pernikahan. Sehingga kalau yang menikahnya di bawah 19 tahun, Kantor Urusan Agama sesuai dengan kewenangannya sebagai pencatatan pernikahan tidak bisa untuk mencatat calon pengantin yang di bawah usia 19, 19 tahun. Kalau nikah ya silakan nikahkan saja oleh walinya. Karena KUA itu bukan untuk menikahkan, hanya untuk mencatat. Ya, mencatat. Karena di sana ada kepala KUA, kepala KUA itu adalah penghulu, penghulu kepala KUA itu adalah penghulu yang, beri, yang diberi tugas tambahan sebagai kepala dia itu punya fungsi, punya kewajiban. Pertama adalah untuk menerima berkas, yang kedua memeriksa, yang ketiga menghadiri ya, yang keempat adalah melaporkan. itu adalah tugas penghulu. Jadi, saran sebelum uh, calon pengantin itu melaksanakan akadnya, itu ada aturan bahwa 10 sebelum 10 hari itu harus pinton. Ya, harus pinton. Pinton daftar. Itu apa? Istilahnya daftar ke kawas, bu. Dokter, oh daftar, ya. pinton itu daftar ya. Pinton ya? daftar ke kawas sebelum 10 hari. Bahkan kalau menurut LC Mil itu dari BKKBN itu harus tiga bulan. Tiga ya, bulan ya. Sebelum pelaksanaan pernikahan itu tiga bulan. Tiga bulan LC Mil itu adalah elektronik siap nikah, siap hamil. Hmm. Ya. Itu lebih berat lagi tiga bulan. Ya. Dengan waktu tiga bulan barangkali. Bahkan kalau calon pengantinnya itu yang dapat jodohnya itu kurang lebih satu bulan, ya, ya. apalagi sekarang itu jodohnya banyak, pasarannya melalui med medsos dan sebagainya, ya. Sebab satu sisi, banyak orang yang mencari pasangan, di sisi lain banyak yang membuang pasangan, Bu. Ya, ya artinya penceraian, ya. Jadi ini, ya, sehingga kalau bahasa kelakar saya itu ada istilah beginilah rasanya buah semangka habis dua tambah lagi tiga beginilah orang yang tak punya mengemis cinta tak pernah diterima itu katanya ya. ya. jadi ini ada semacam ada semacam gayung bersambut ya satu sisi ingin mencari istri di sisi lain si istri ingin mencari suami ya apalagi ini terutama sekali mungkin bagi saudara-saudara uh, kita yang mengejar karir itu sehingga usianya mm -hmm. itu ya di atas, lebih lah. Sementara. Kalau sudah di atas 30 itu sudah tidak bisa mencari harus dicariin <laughs> ya. Beda lagi dengan usia 25. Kalau 25 itu pandangan ke depannya masih kelihatan. Kalau 30 lebih itu ya apalagi dia pernah merasakan putus cinta dan sebagainya <laughs> ya. Jadi Binwin ini, ya, jadi sasaran kita di dalam penjaga stunting. Itu sasarannya, sesuai dengan kompetensi dari Kementerian Agama. Itu karena kesehatan, itu bagian din bu ya, ya, karena kita juga di dalam melaksanakan binwin itu berkolaborasi dengan fasilitator. Kita punya fasilitator yang sudah dibintek dan mempunyai persertifikat untuk pembinaan keluarga sakinah, mm. ya, mm -hmm. jadi. Kita saja yang sudah menikah, apakah sudah merasakan? Ya, sakinah itu apa sih sebetulnya? Sesuai dengan konteks Al-Quran, Surat ar -um, ayat 21. Litas kuno ilaiha, waja'anakum mawadda tauwa Ya, sakinah. Ya. Jadi sakinah itu adalah sebuah apa kita hidup berkeluarga bagaimana kita ada ketenangan di dalam rumah tangga, di samping rumah tangga juga kita punya keturunan yang sehat segala-galanya. Apalagi tadi itu, apa kita lepas dengan stuntingnya ya. Karena kita uh, di Kementerian Agama itu sudah ada peraturan Dirjen uh, bimbingan masyarakat Islam tahun 2021 itu bahwa semua pengantin itu wajib mengikuti binwin Bimbingan perkawinan sebelum pelaksanaan akad nikah, tapi banyak kendala kita dipaksakan. Ya, juga yang si calon pengantin juga banyak kendala, terutama calon pengantin yang bekerja di industri tidak ada izin. Apalagi, binwin ini, Bu, ada beberapa uh, macam atau tipologi. Ada bimbing mandiri. Bimbing mandiri itu adalah bimbing yang dilaksanakan di KUA dengan bekerjasama antara fasilitator dari penyuluh dan penghulu ditambah dengan penyuluh dari BKKBN dan tenaga dari dari puskesmas. Kita selalu berkolaborasi. Kenapa demikian? Karena pemberian TTD itu bukan dari penyuluh agama. Pemberian tablet tambah darah dan Apalagi kalau LC mil itu lingkar lengan, diukur dan lain sebagainya. Ya. Itu dari penyuluh kementerian agama itu hanya semacam memberikan motivasi bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera. Ya. Karena yang bahagia dan sejahtera itu mudah diucapkan, susah untuk dilaksanakan. Ya. Apalagi barangkali ibu-ibu ya, ini terutama bapak-bapak yang menjelang usia 40 tahun itu ke dalam psikologi perkembangan itu muncul puber kedua katanya. Betul ya? Betul, itu ada cirinya. Ada cirinya bapak itu. Bapak. Ya, Bapak-bapak terutama. Ya? Langsung Kalau ibu-ibu itu selalu apa istilahnya di apa di apa disembunyikan kalau bapak-bapak kelihatan dominannya. Sebab di sana ada cirinya. Ketika orang menjelang usia 40, 40 tahun, apabila melihat anak orang lain sudah gadis, ingat kepada anak sendiri itu bagusnya. Tapi yang kedua, kalau melihat istri orang cantik, rasa istri sendiri istri orang lain itu. Nah itu yang paling bahaya. Ya. Ya. Untung saya udah terlewat, bu. Udah lewat udah 40 lewat, ya pak ya? ya. Jadi saya pernah merasakan, karena saya pernah Mengapa Pernah usia saya 40 tahun. Sekarang 40 tahun saya sudah lebih 28. Ya. Jadi sudah 58 yang mudah-mudahan minta doanya dari ibu-ibu semua. Ini saya hanya dua bulan lagi, Bu, untuk menjelang pernah bakti. Ya. Sudah SKA pensiunnya sudah keluar, ya. tapi saya masih dibutuhkan karena ya saya itu akan berakhir per 1 Oktober 2024. empat Ya. Ini tidak terasa kalau kita bekerja dengan niat ikhlas dan tulus itu. Tahu-tahu ya kalau kita sering bercermin. Mm -hmm. bahwa kita itu sudah tidak muda lagi. Dengan dipensiunkan berarti sudah tidak muda lagi, ya. Tapi perasaan Tentang yang muda. muda yang apa? Kita dibagi dua sajalah 68. Kalau 58, ada yang 25 dari pusat ke bawah 25, sisanya adalah ke atas. <laughs> Jadi supaya kita tetap semangat Jangan sampai sudah tua kita itu wah, terus kolat mah cepat maut. Soal maut bukan urusan kita. Yeah. Allah berfirman ja Kapanpun ajalukum saatan pasti akan menjemput kita cuma kita harus berusaha apa yang dikatakan tadi oleh Pak Sekdis kita itu yang di bawah hanya tiga ketika kita meninggal pertama adalah sholawat jariah dua ilmu yang bermanfaat yang ketiga adalah aman anak soleh yang mendoakan kepada kita ya mudah-mudahan dengan ada kita kumpulan ini bisa memberikan di samping silaturahmi juga kita ada silatul fikri ya. saling menjambung pikiran tukar informasi keterkaitan dengan pencegahan stunting Tanting. di Kabupaten Bandung. Betul. Barangkali itu untuk sementara ya. ya. terima kasih Bapak Haji Wawo Tadi penyampaiannya mengenai salah satu mungkin permasalahannya dan juga bentuk upaya ya Pak ya. Yang dilakukan oleh uh, Kementerian Agama dan juga tokoh masyarakat selama ini, dan tadi juga membahas awal-awal yang terpenting adalah di informasi pranikah itu, ya Pak, ya, informasi mengenai bagaimana uh, berumah tangga dan bagaimana juga mungkin melahirkan anak-anak yang sehat agar tidak stunting kembali kepada stunting, ya, Dokter Emma. Menurut Dokter Emma, ini kalau bagaimana kalau kondisi stunting di Kabupaten Bandung ini, dan juga mungkin eh, apa sih faktor-faktor penyebab anak-anak menjadi stunting, khususnya ya di Kabupaten Bandung ini? Ya baik, uh, terima kasih Tevi. Tapi sebelumnya izin tadi menambahkan dulu dari Pak Kasi, karena ini memang kita berkaitan, jadi tadi disampaikan bahwa Kemenag juga bekerja sama dengan lintas sektor terkait. Termasuk kami dinas kesehatan. Oh, iya, betul. Jadi mulai dari pusat ada memang perjanjian kerjasama antara Kemena, Kemenkes, BKKBN dan juga lintas sektor terkait lainnya. Ada perjanjian kerjasama itu dengan tidak hanya agama Islam tetapi juga dengan lintas agama lainnya. Dan ini memang kemarin itu PKS-nya berakhir di tanggal 19 Februari, sekarang sedang proses perpanjangan dan kami di tingkat provinsi Jawa Barat juga eh, mengikuti eh, apa? acuan dari PKS tersebut dan kami sudah juga eh, berkolaborasi dengan Kemenag tingkat provinsi Jawa Barat, BKKBN, Disdik dan lainnya. Tadi kita mulai dari remaja putri pak, jadi dari mulai remaja putri eh, kemudian dicatinnya juga eh, setelah dari KUA memang atau dari Kemenag diharapkan catin ini juga diperiksa di Puskesmas. Jadi nanti diperiksa apakah e, tadi kan diukur lilanya dan lainnya, kemudian apakah dia menderita anemia nah. gitu ya dan mm -hmm. perlu ditambahkan juga bahwa e, tingkat kematian ibu yang meningkat juga nih di e, Provinsi Apalagi. Jawa Barat oh. itu yang terbanyaknya karena adanya komplikasi dari anemia tersebut, oh. jadi sebelum dia menjadi pengantin, ini memang harus diperiksa dulu. Dan hmm. untuk pemeriksaan anemia memang belum ada anggarannya. Dan beberapa yeah. kabupaten kota memang sudah menganggarkan dari kabupaten kotanya. Ada yang secara mandiri hmm. untuk mengetahui apakah si calon pengantin ini benar-benar sehat. Apakah Organ reproduksinya sudah siap menjadi calon mama terbaik, betul. Yang nanti menghasilkan generasi yang unggul, misalnya ternyata uh, ada yang HIV, misalnya yeah. seperti itu. Jadi ini uh, dari kita rekomendasinya adalah uh, apa namanya itu tidak uh, apa, jadi tetap dicegah, gitu yeah. ya, dicegah dulu tidak untuk apa namanya itu keamanan ya. dalam hubungan dan juga eh, misalnya ada yang TBC dia harus diobati dulu. Hmm. Jadi jangan hamil dulu dan lainnya. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan erat dengan kesehatan ini sehingga nanti ketika dia hamil itu memang sudah benar-benar siap ya, dan, dan sehat melahirkan deh. generasi yang eh, sehat, cerdas, sehat. unggul. Betul. Ya. Kemudian tadi oleh Teteh juga ditanyakan khususnya di Kabupaten, Kabupaten Bandung, Bandung ya kita ambil dulu dari Jawa Baratnya Jawa Barat berdasarkan hasil survei SKI tahun 2023 tadi untuk Indonesia 21,5 prevalensinya Betul. dan kita Jawa Barat meningkat di hmm. 21,7 oh, ya. ya jadi memang kita ada peningkatan 21,7 dan Kabupaten Bandung memang cukup tertinggi juga tertinggi, prevalensi ya. SKI nya Hal ini disebabkan ada beberapa indikator hmm. yang dapat kita lihat. Jadi indikator untuk e, melihat e, kondisi upaya penurunan stunting ini ada dua. Ada indikator spesifik, ada indikator sensitif. Oke. Okay. Untuk indikator spesifik ini memang 30 persennya mempengaruhi secara langsung terjadinya anak e, menjadi stunting. Okay. Di antaranya adalah tadi pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil, kemudian juga pemberian ASI, kemudian juga e, memantau tumbuh kembang e, bayi balita itu e, apabila ada yang memang bermasalah gizi, ini harus segera diintervensi. Mm -hmm. Kemudian juga e, pemberian ASI eksklusif, jadi ada sembilan intervensi gizi, eh, sembilan intervensi spesifik, ditambah juga dengan intervensi sensitif. ini adalah 70, sebanyak 70 persen mempengaruhi. Misalnya tadi untuk yang apa calon pengantin, kemudian juga bagaimana kondisi apa namanya itu memperoleh sanitasi yang layak kemudian air minum yang layak jamban yang oh. uh, sesuai kemudian mm -hmm. juga memastikan apakah di keluarga tersebut uh, kita semua sudah mendapatkan jaminan kesehatan atau JKN kemudian juga hal-hal uh, yang terkait dengan kemiskinan pendidikan jadi ada faktor spesifik dan faktor Sensitive. sensitif nah yang tadi spesifiknya itu itu adalah 30% tapi langsung mempengaruhi Okay. Sehingga ya itulah kita di Jawa Barat sendiri sudah banyak inovasi juga. Di antaranya yang terbaru kemarin itu kita sudah meluncurkan Geber Sobat Sijumo dan Jamilah. Hmm, Jadi apa? sesuai juga tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdis kemudian hmm. Ibu yang mewakili Bu Septa Dwi Anggera ini bahwa... Eh, ...harapannya kita di sini semua adalah meningkatkan literasi, menguatkan literasi sesuai dengan perpres 72 tahun 2021 hmm. yang pertama ada komitmen pimpinan tentunya dan yang kedua ini adalah penguatan literasi. Jadi untuk sobat Si Jumbo dan Jamilah memang kemarin dilaunchingkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan kesehatan. Yeah. Di antaranya kemarin itu DBD sampai saat ini juga meningkat pesat, hmm. kemudian TBC yang tidak menurun, imunisasi yang belum tercapai dan tentunya stunting. Jadi Geber itu adalah gerakan bersama, sobatnya itu adalah superheronya Jawa Barat, superheronya ini adalah kader kesehatan remaja yang ada di sekolah, kemudian ya. Pramuka atau Saka Bakti Husada uhum. yang ada di sekolah, kemudian juga dari UKS, uhum. ini mereka menjadi sobat yang membantu untuk memberikan uh, informasi, kemudian juga mengajak teman-temannya untuk berperilaku hidup bersih sehat, dan mereka juga e, menjadi role model mm -hmm. itu sobatnya kemudian si Jumonya ada peningkatan literasinya itu sendiri oh. untuk stunting imunisasi DBD-nya itu ada. mereka menjadi Jumantik selain di sekolah juga di rumahnya iya yeah. maunya adalah membantu e, keluarganya yang ada misalnya penyakit TBC itu diyakinkan bahwa dia meminum obat dengan patuh jadi mm -hmm. geber sobat si Jumo jadi anak-anak itu dilibatkan dan juga yeah. kita menerbitkan elektronik komik kesehatan mm -hmm. mulai dari anak SD sampai SMA dan ini kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke Gasibu mm -hmm. atau juga ke Saparua nanti di situ ada dari Bapak Sibda ada eh, scan barcode jadi di situ eh, orang yang berolahraga istirahat bisa lihat juga. Oh. bahwa ada komik kesehatan terkait stunting mm -hmm. sehingga mulai dari anak-anak ini kita dimasifkan bahwa mencegah stunting itu penting penting dan ditambah jamilahnya jamilah, jamilah itu apa? ini adalah untuk kita semua kita sama-sama menjaga ibu hamil dan juga lingkungan yang sehat dan bersih mm -hmm. jadi tadi menjaga ibu hamil jadi kita juga jangan ah biarinlah deh itu mah. Istrinya siapa yeah, atau siapa yeah. kita, tapi kita sama-sama, apalagi kita sebagai sama-sama ya eh, dalam masyarakat itu sabilulungan bersama ibu PKK, ibu kader, kemudian di eh, plane dasar juga di tingkat dasar ada tim KPM, tim TPK, semuanya kita bersama-sama memantau ibu hamil kita dipastikan dia dipelihara dia diperiksa kesehatannya selama enam kali jadi ini untuk deteksi dini ya jangan sampai e, ketika dari ibu hamil kita sudah abaikan jadi okay. jangan sampai masa-masa apalagi seribu hari pertama kehidupan ini terlewati dengan sia-sia betul jadi, karena, sayang banget ya ya waktu kita tidak akan kembali lagi. Gitu, Oke, okay. nah, menurut Dokter Yeni sendiri, ini apa yang menjadi penyebab stunting ya di Kabupaten eh, Maaf eh, yang menyebab stunting di Kabupaten Bandung? Dan eh, banyak contoh-contoh nih yang mungkin eh, Dokter Yeni sendiri rasakan, atau apa yang hadapi ya, ya, di khususnya di Kabupaten Bandung tentang anak stunting ini, bagaimana? Oke. Okay. Uh... Pebannedeng ya, iya, eh ya, saya sebenarnya ada yang kelewat tadi tentang stunting. Ya, kan suka banyak pertanyaan stunting itu pendek, iya ya, nah, betul gitu ya. Mm -mm. Ada juga yang tanya nih gini: anak setes stunting ternyata bukan stunting tapi kurus. Nah, itu membedakannya ini bagaimana ah, kalau stunting mah cuma tinggi badan, jadi tinggi badannya tidak sesuai anak normal seusianya. Oh. Jadi cuma tinggi badan, kalau anak kurus itu berat badan, berat, berat badan. badannya kurang dibandingkan anak yang normal. Hmm. Aha, ada juga wasting namanya. Uh, jadi berat badan menurut tinggi badannya mm -hmm. itu kurang. Jadi biasanya yeah. kelihatan tuh tulang-tulang gitu tulang -tulang. ya, ada piano-piano gitu diiga gitu ya. Nah itu wasting. Tapi ada juga gini. Saya tahu stunting itu pendek, gitu kan ya. Tapi uh, kalau misalnya stunting itu pendek yang disebabkan Uh, kurangnya asupan gizi yang lama, mulai dari punya yeah. hamil gitu ya, sampai lahir, kecil, kemudian berarti badannya kurang sampai dua yeah. tahun. Nah, sekarang uh, ada yang bilang stunting apa stunted sih, gitu yeah, ya? Betul. Iya. Yeah. <laughs> Kalau lihat-lihat di Google gitu, ada yang bilang stunted, stunted deh tulisannya. Ada yang bilang stunting. Ah, yang mana yang betul? Iya, yeah, betul. Dua-duanya punya pengertian yang berbeda. Ah, gitu. Kalau stunting tadi Perkembangan bayinya, tumbuhnya, nggak sampai tingginya ke normal, ya, sampai dua tahun. Sampai dua tahun. Sampai dua tahun. Kalau stunted, itu uh, mulainya pendek, bukan dari waktu, ham, uh, waktu dilahirkan sampai ya. dua tahun, mm -hmm. tapi setelah dua tahun setelah pertumbuhan pertumbuhannya gitu ya? kurang. Oh, seperti mana yang lebih tahun. bahaya, stunting yang masih kecil kurang tinggi, atau stunted yang Waktu kecil sampai dua tahun mah biasa -biasa ya biasa-biasa aja. Tapi dua tahun kemudian dia nggak tumbuh tinggi, lagi. Tinggi-tinggi ya, Mana kira-kira yang lebih berbahaya? Boleh nggak bikin kuis? Boleh Belum dong. Diminta kuis, ini nih biar biar semangat juga audiens. Boleh bikin kuis dulu deh. Coba. Mungkin ada Bapak Ibu yang Ya boleh Bapak Ibu yang mau nanti jawab. mana lebih berbahaya? Boleh sekali lagi pertanyaannya nih. Mungkin ya, ya. yang bisa menjawab nih ya. Eh uh, teman-teman Uh, yang Bapak Ibu. Ini ini ada kuis dari Dokter Yeni. Jadi mungkin uh, yang bisa menjawab silakan Dokter Yeni. Ada hadiahnya? Ah? Huh? Ada hadiahnya? Ada hadiahnya nggak hadiah, sih? Ada untuk temen -temen. kuis. Ada satu dok. Oh satu. Wah oh, ini ya. berarti harus siap-siap ya. Siap-siap. bapak Siap ibu. ya? Ini bukan hanya buat ibu-ibu aja loh. Bapak-bapak juga harus bisa menjawab. Silakan Dokter Yeni. Ah kalau gitu biar adil ya. Tadi mungkin ada yang ah, gak terlalu memikirkan ya. Kita ulangi lagi. Boleh, ulangi lagi. Jadi kalau stunting itu dimulainya sejak di dalam kandungan masih janin, terus lahirnya pendek di bawah 48 cm, iya. Yeah. Terus uh, tidak cukup makanan dan stimulasinya sampai 2 tahun, tinggi badannya kurang dari normal. Mm -hmm. Itu stunting, pakai ing. Stunting. Stunting. Yeah. Oke. Okay. Kalau stunted sama tuh tinggi badannya tidak mencapai normal. Mm -hmm. Tapi mulainya bukan dari janin, bukan oh. dari uh, dari bayi. Jadi, jadi pada setelah saat pertumbuhan. Betul. Nah, setelah di... dua tahun barulah nggak nyampe, tinggi badannya gak sampai nyampe. dewasanya jadi kurang tingginya. Okay. Pertanyaannya, pertanyaannya. Jadi pertanyaannya mana yang lebih bahaya? Beristilah silakan dokterin biar lebih enak. Ini lebih mohon izinnya Bapak yang oh, iya, di belakang siapa tahu mau jawab. Iya, betul, betul. Jadi eh, pertanyaannya? Pertanyaannya mana lebih berbahaya? Boleh Stunting angkat tangan dong, Bapak Ibu angkat tangan. Stunted. Nih, ini. Uh, banyak nih yang Yang jawab. mana, Dokter Yeni? Silakan memilih siapa yang jawab. Waduh, tapi pakai 1, 2, tiga gitu? Oh, saya lagi ya. Saya lagi coba. Ini karena semuanya pada semangat ya, ya untuk menjawab. Ini satu setelah hitungan keberapa? Tiga ya. Ketiga okay. dong. Jadi pertanyaannya kita tentang lebih bahaya mana antara stunting pakai ing ya dan stunted ya satu dua, dua tiga oh, silakan dokter ini kayaknya bapak yang ini bapak tentu. yang di depan coba langsung mas boleh perkenalan dulu ya pak ya perkenalan dulu bapak boleh berdiri pak biar kelihatan sama uh, tamu undangan lainnya dengan bapak siapa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi e, wabarakatuh. Memperkenalkan nama Aidi Saipudin. Aidi Saipudin dari Cicalengka Cikancung. Oh Cicalengka, Cicalengka. ya. Silakan. Ya. Tadi yang pertanyaannya mm -hmm. e, bagaimana? E, ...lebih berbahaya. Baha, berbahaya mana... ...dan ber, tidak berbahaya gitu kan? Ya. Yang <laughs> berbahaya dan tidak berbahaya. Betul. Jadi bahaya jadi, mana Pak... ...antara stunting ya. dan stunting. Dan jelaskan. mengapa Dan faktor-faktor penyebabnya apa? Dan bagaimana urayanya? Oh, banyak ya. Oh, jadi ya. Susah <laughs> banget. Susah. Enggak-enggak. Langsung banyak lagi. Enggak-enggak. Bercara sekilas uh, aja. Silahkan. Untuk mencegahan daripada... ...stunting mungkin di... Dalam kandungan, uh, terus di lingkungan juga harus bersih kan gitu, di lingkungan Di lingkungan wilayah, mm -hmm. baik desa ataupun di lingkungan RW itu harus bersih Harus, harus uh, dari kotoran-kotoran Jawabannya Pak? Terus? Uh, Jawabannya Untuk membahayakan daripada stunting Ya yeah. uh, Stunting itu uh, Yang lebih berbahaya itu uh, stunting Apa? Stunting stanting, yeah. oh, stunting, yang mana yeah. ya pak? pakai eng atau Pake enggak? pakai mic, pak? stunting, stunting. Bapak teman-temannya yang mana? kok kayaknya bisik-bisik di belakang? <G Sixty> jadi dok uh, hadiahnya harus bagi-bagi sama -bagi, ya, teman-teman. hadiahnya <laughs> harus bagi-bagi. oh harus, <Gülüyor> <Gülüyor> harus dibagi-bagi. jadi menurut bapak yang paling bahaya adalah stunting, pakai eng, oh yang, yang. Yang pakai angka, yang pakai angka, yang pakai ang Ya, yakin pak dengan jawabannya? Tidak mau jawabannya? bantuan? <laughs> Bukan. Silakan. Bagaimana jawabannya, dok? Benar atau salah? Eh belum. Tadi Eh ya. ya. belum tadi Bagaimana ceritanya? kenapa, penyebabnya? Apa belum <laughs> ya. Tadi yang menjelaskan yang penting lingkungannya yang ya pak yang oh. Lingkungan apa aja yang harus bersih, pak lingkungan wilayah rw setempat. Oh, tuh. rw setempat, kalau rumah nggak perlu bersih pak. Bersih juga. Oh bersih juga berarti harusnya di mana dulu? masuk rumah. Kan, oh gitu. oke. Okay. <gulis> rumah dulu, rumah lingkungan. dulu baru lingkungan ya pak ya, ya. ya. Nah bagaimana dok Baik, Pak Ayi dari Cikancung? Apa dong <tuh> ya. saya? Setuju bapak ibu. Benar Stunting. atau salah? Oh, langsung tepuk tangan. Eh, Bapak, Ibu istrinya bukan Om. Oh. oh. salah. saya tidak punya eh. Oh, tiba-tiba. Nanti Pak oh, langsung, yang mana, yang mana. <tuk> Jadi gimana, dok? Setuju ya, Ibu Bapak ya? Stunting lebih berbahaya ya? Kok bisa setuju ya? Coba. Berarti bisa menjelaskan ini. Ibu ah, Bapak, amang, ibu, ya? enggak, silakan Ibu untuk menjelaskan oh, indeskan, luar biasa. Mike-nya boleh? Ya, kayaknya pendukung Pak eh, Aji tadi yang berkerudung hijau muda. Assalamualaikum warahmatullahi oh, ibu wabarakatuh. Udah. Bukan hijau muda ini krem. Eh, uh, Ayo, alasannya... hijau muda. Oh enggak. Enggak apa-apa, udah selamat. apa-apa, enggak apa-apa. Ya. Dengan ibu uh, siapa? alasannya uh, yang lebih... Ibu-ibu perkenalan oh, dulu dong. Tak kenal maka tak sayang nama, ibu. Nama uh, ibu Yeyen dari Kecamatan Dayakolot. Oke, okay, Ibu Bu Yeyen iya. dari Dayakolot. Ketemu... Berarti beda rumah ya sama Pak Beda, kenal oh, juga enggak? Kira-kira ini <laughs> <Belum> istrinya. <kenalan. laughs> oh, beda. Iya, iya, iya. Uh, Silakan. Jadi menurut saya lebih uh, betul tadi lebih uh, berbahaya stunting karena uh, asupan uh, gizinya uh, lebih ter apa? Lebih terindikasi lebih cepat uh, terkena penyakit. Kalau yang stunting karena asupan gizinya kurang. Kalau yang stunting kan uh, terkenanya setelah 2 tahun. Kalau yeah. yang stunting eh sejak dalam seribu pandungan. hari pertama kehidupan. Jadi asupan gizinya kurang. Jadi uh, resiko terkena penyakit lebih rentan gitu. Lebih Mungkin rentan. Itu Jadi itu alasannya saya. ya. Dok, eh, bagaimana? Ya. Soalnya namanya Ibu Yeyen. Hey, Ye sama saya. <laughs> Hampir mirip, mirip. <laughs> Hebat kok. Bagus Hebat sama. bagus jawabannya. Betul ya, setuju Ibu ya? Ye Ya betul. Jadi Pak Ayah ada pendukung Bu Yayan dan teman-teman. Betul jawaban Pak Ayah. Betul. Boleh tepuk tangan dong. Hebat. <laughs> Jadi penjelasannya bahwa yang terpenting adalah di saat kandungan ya. Betul. Jadi karena itu ya penyebabnya betul tadi dari kandungan dari mulai kalau kita bilang nutfah. Betul Bapak? Kalau di kedokteran nutfah itu zigot. Zigot itu baru ketemu satu sel sperma dengan mm -hmm. satu sel ovum. Okay. baru ketemu tuh zigot itu sudah mulai ada pertumbuhan perkembangan bukan hanya pertumbuhan yeah. perkembangan juga mm -hmm. yang tumbuhnya bukan hanya tinggi badan bukan hanya berat badan tapi juga otak tumbuh paru-paru tumbuh jantung ginjal usus pembuluh darah dan semuanya tumbuh, tumbuh 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 dan sangat kritis ya yeah. jadi sangat cepat dan hati-hati banget gitu nggak boleh ada kesalahan. Oke, okay. nah, begitu ada kesalahan, nggak cukup uh, mm -hmm. nutrisinya, itu tadi tumbuh, ber, uh, apa lahirnya kecil, kecil, kecil ya pendek ya mm -hmm. berat badan kurang, ya juga kesempurnaan organnya kurang sempurna, kurang juga, makanya yeah. juga nanti kemudian hari jadi lebih berbahaya mm -hmm. kena penyakit. Mm -hmm. Meskipun yang stunted juga kelihatannya tinggi badannya juga kecil, yeah. pas udah dewasa gitu, ya anak-anak remaja gitu, sama nih kecilnya, ya, yeah. nah, tapi bisa jadi yang satu stunting, yang satu stunting. Oh iya, oh jadi betul, okay. stunting itu lebih berbahaya, lebih berbahaya. Selain ya. jadi penyakit juga, kemungkinan otaknya lebih jarang, gitu, lebih ya, kecil lah, ya. lebih kecil uh, sarafnya sehingga kognisinya, lah, lebih kurang. Berkurang Lebih ya oke. Okay. Ada satu lagi. Boleh-boleh dokter. Satu lagi kelihatan pendek tapi bukan stunting, bukan stunting. Eh hadiahnya ada berapa? Boleh ada pertanyaan Mas, lagi? Hadiahnya ada dua, kalau yang tadi Aduh. itu ke siapa hadiahnya? Sekarang Ini. dua, kita bikin pertanyaan lagi yuk, nanti tiga. Panggil ke depan. Okay. Oh dipanggil. Boleh. Jadi yang tadi, yang tadi satu. Ya okay. silakan dok tadi yang mana alasannya untuk... Biar adil dulu. Iya, saya masih punya 25 pertanyaan, nanti ada lagi. puluh <tanya> 25. <ganti> Ini langsung <tanya> Aduh, langsung aduh. Panitia bingung. Jadi mungkin uh, kalau dari jawaban yang lebih <tanya> uh, rasional ataupun ya. tadi uh, dari Jadi oh, yang, yang, tadi kan, yang tadi dulu. Yang tadi dulu, yang tadi dulu Pak. Yang dari dulu. ya, Pak, Ayu soalnya yang berani Ya bedanya cuma mana yang santing atau santit? Stunting. Okay. Kalian pendukung. Nanti Pak I bagi-bagiannya. Oh jadi Pak I ya. Pak I nanti dapat hadiah ya. ya pertanyaan, okay. kedua. pertanyaan kedua. Pertanyaan nih, kedua nih ya. Simak baik-baik. Simak baik-baik. Yang paling cepet nanti Dokter tunjuk ya Dok ya. ya oke. Okay. Tapi pakai hitungan ya, nggak boleh angkat tangan sebelum sebelum tiga. selesai. Sebelum, sebelum tiga. Iya. Ya. Jadi saya akan hitung ya. satu dua tiga. Pendahuluannya ada yang santing. Kelihatan pendek, ada yang stunted, kelihatan mm -hmm. pendek juga, kita udah tahu bedanya ya. Tadi yang stunting dari lahir sampai 2 tahun, yang stunted mulai 2 tahun, tapi sama-sama kelihatan pendek ya. Yeah. Ada satu lagi, kelihatan pendek juga, tapi bukan stunting, bukan stunted. Apakah ada yang tahu tuh? Apa yeah, tuh? Belum ya, belum. Satu, semangat. Satu, dua, tiga. tiga. Oh, Bapak, sana memang semangat dari tadi. Yang mana, ya? Bu ya, yang di belakang? Bapak baju hitam. Silakan. Ah. Pak. Boleh Pak, eh, pak agak maju Bu ya? Bu Yeyen sekarang Pak siapa? Iya. Tes. Tes ya. Dan Bapak siapa? Uh, nama saya Dede Hardi dari Kim Kelompok Informasi Banjaran, Banjaran. Kabupaten Bandung. Wow. Pak Rahadi bentar Pak. Kedengarannya? Dede? Ya Oh Pak Dede Cukup banget sih oh, Dede. 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 ya Mas Dede Iya Saya tetek ah, pak hai. Stunting yang dua macam ada yang memang itu stunting asli stunting tapi pendek oh. Ada juga bukan stunting tapi pendek juga oh, Pendek juga Karena itu faktor uh, keturunan oh, Faktor kayak keturunan Kayak gimana tuh? Keturunan karena ini selama ini banyak sekali di wilayah-wilayah yang orangnya pendek tapi bukan stunting karena hmm. itu faktor keturunan Bu dari mulai dari orang tua sampai ke cicit-cicitnya oh, pasti ciri itu ada salah satu pendek. ciri-cirinya? Iya. Ciri-cirinya ya. gimana Pak? Ciri-cirinya. Ciri-cirinya. Ciri ya, orang itu tetap sehat, ya. tidak mengurangi berat apa tidak berat badan stabil hmm. naik ya. ya. Cuma perkembangan tubuhnya itu ya yang tidak bernaik terus. Oh. Hmm. segitu aja. Ya. Sampai dewasa. Betul, ya, ya. oke. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa lebih tepat. Ada ah. lagi, coba Ibu, silakan yang mana nih? Yang mana tadi ya? Aduh, ini, ini ber, berhamburan yang angkat tangan. Mau yang di ujung sana? Ibu boleh, boleh. Gak Mas apa, di ya? ujung sana ya? Mau boleh deh, Bapak. Nih, langsung soalnya naik ke atas kursi. <laughs> oh. Silakan Bapak, boleh agak maju biar kelihatan. Terima kasih. Nama saya Asa Sutarsa dari Kecamatan Cilengkrang. Ya, Di Celengka ya, Pak? Di Celengka juga. Cilengkrang. Oh, Celengkrang, Celengkrang. Sama Pak, saya dari Celengkrang juga. Enggak <laughs> Ayo, gitu. oh, namanya siapa tadi? Tadi namanya siapa, Pak? Enggak eh, kenal. Bapak Asa. Bapak Asa. 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 Tadi bukan stunting, bukan statin. Iya. Ya. Tapi ada yang namanya wasting. Wasting, Iya. Kayak Jadi, gimana wasting? Wasting itu mengganggu perkembangan otak, hmm. gitu. Westing dan juga akan ya. mengganggu pertumbuhan tubuh karena gizi buruk. Oh. Ah. Nah, itulah yang okay. memang bukan stunting, bukan statit. Ah. tapi juga akan mempengaruhi perkembangan otak dan mengaruhi perkembangan fisik. Bisa saja pendek. Tapi bukan standing, tapi buat stand mid gitu. Oh. Mm -hmm. itu itu kira-kira itu jawabannya. Ada ya, yang satunya ya. lagi. Ya. Pak Terima Jadi, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, Pak. Asal lanjut, iya, dokter tadi udah digembar-gemborkan oleh Dokter Emma, Oleh Pak tentang literasi ya 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 ayo kita kembangkan literasi banyak baca banyak baca betul seperti Pak Asa langsung cari dong langsung, ya. langsung baca di nah, HP. -nya. itu ya yang penting dapat informasi baca gitu. dulu ya. ya tapi betul Pak kita harus apa namanya e, konfirmasi ya betul apa informasi yang kita dapatkan betul terima betul. kasih Pak Asa sudah dapat tentang wasting waste jadi terbuang itu West. yeah, ah, jadi kita bacanya wasting pak wasting wasting kalau wasting itu belum tentu pendek mm -hmm. tapi kurus oh. makanya dibilang kayak kebuang, kayak kebuang ototnya gitu loh oh. kayak kebuang nggak ada ototnya nggak ada uh, lemaknya yeah. jadi kurus banget Betul. kelihatan tulangnya mm -hmm. kelihatan cekung di sini tempat sabun mm -hmm. gitu yeah. ya terus di sini iga iga gitu kelihatan itu namanya wasting tapi bisa aja tinggi orangnya bisa tetap tinggi tapi kurus. ya. jadi jawabannya juga belum tepat. belum tepat. belum tapi bapak sudah sudah ada upaya untuk membaca oh, udah ya udah sudah. ada Banyak satu lagi. Masa. kita satu dua tiga dong ya. oh iya betul. Okay. Dong. Okay. jangan naik dulu. jangan naik dulu Nanti siap ya. oke okay, semuanya kita yang akan siap menjawab satu, satu. dua tiga. Ya. siapa dokter? Ah, ibu baju hijau belakangnya. Eh kok sama sih hijau dan kerudungnya krem. Tapi yang belakang bu, yang bawa pakai kacamata. Yang itu bu, dokter. Yang kerudung krem. Oh, ini. Ya ini, ini, betul-betul, persis dekatnya Kang yang bawa mic. Persis dekatnya di tangannya Kang yang bawa mic. Ah. nah itu. Yang belakangnya ibu sih. <laughs> sama sih lihat kecepatannya ya, gak apa-apa ya. Ini Kerja. yang paling cepat Kerjasama ya ibu ya boleh perkenalkan diri dulu ibu dengan ibu siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin nama saya Hreni dari kecamatan Bojong Soang. Bojong Soang, teh iya. Saya Bojong Soang. saya uh, Bu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya Bu yang saya pengetahui oh, oh, oh. oh, udah minta maaf dulu loh. Belum dikecil, uh, salah. Lebaran, tapi nggak apa-apa bagus. Tahap belajar ya Bu. Yeah. Yang uh, yang pendek itu kan tadi stunting, stunting. Yeah. Tapi yang kecuali pendek selain itu ada yang namanya kerdil atau overweight ya. Yeah. Iya. Yeah. Jadi uh, melebarnya ke samping kayak ucok baba seperti itu. Eh, nggak apa-apa, nggak apa Contoh ya, contoh ini. Tapi dalam pemikiran nya kayak otak itu cerdas lho Bu, tipe pertumbuhannya eh, perkembangannya bagus hmm. tapi hmm. emang fisiknya aja yang kayak seperti kerdil, tidak mengganggu pertumbuhan otak, giginya juga bagus seperti itu Dok iya. okay. Terima Burehite, kasih. Uh, kader. ya. Oke. Terima kasih Kader uh, Kesehatan ya. Bojong Song. Benar. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya. luar biasa. Cuma sedikit tadi Namanya kerdil ya. Mm -hmm. Kerdil karena genetik. Tadi Pak. Pak yang yang Pak, di belakang Pak, Juy, Pak Dede ya. ya. Pak Dede. Ah, Pak Dede cerita-cerita tentang keturunan ya. Keturunan ya. Ah, bedakan keturunan dengan genetik. Mm -hmm. Jadi genetik itu memang di DNA-nya itu mm -hmm. berubah. Yeah. Ada mutasi. Ada yeah. perbedaan dengan orang pada umumnya. Mm -hmm. Nah, gen bisa diturunkan. Tapi bisa juga memang ada mutasi. Ada mutasinya mutasi. Jadi ya? misalnya ya kita sebut aja Pak Ucok Baba ya. Pak Ucok hmm. Baba ini jadi jadi ini kita ya. Jadi hmm. contoh kita mudah-mudahan dapat pahalanya Pak Ucok. Ya, nah. nah, nah. Jadi Pak Ucok Baba ada uh, mutasi di gennya. Sehingga kita sebut dengan kerdil, bahasa Indonesia nya kerdil. Bahasa kedokterannya dwarfism. Ya, dwarfism. Hmm. Oke. Okay. Mungkin SMP, SMA dulu pernah ya dwarfism. Ya. ya betul kelihatan pendek. Uh, panjang badannya lebih panjang dari tungkainya. Ya. Yeah. Jadi kalau eh uh, dwarfism begitu, bisa overweight, lebih gemuk, bisa enggak juga. Jadi ada ke ke populasi itu kumpulan orang-orang yang dwarfism, memang panjangnya, tingginya di bawah rata-rata, mm -hmm. tetapi ada yang jadi gemuk, ada yang enggak juga gitu ya. Oke. Okay. Jadi Penjelas itu penjelasannya kita. ya. Tapi seru juga ternyata ini Uh, apa sih Dok? Antusiasnya mengenai eh, talk show banyak, ini juga gitu ya. memahami, mengikuti dan malahan juga mempunyai informasi-informasi yang lebih yang di luar kita bahas Bisa dari nangis, konteks ya. ini. Nah, oh, tadi keturunan boleh nggak masih disambung? Apa nah, Dok? habis waktunya kayaknya, Gimana? Keturunan, keturunan. Turunan, boleh. Sekarang uh, jadi, turunan. stunting tuh diturunkan atau enggak sih? Ya, turunan eh, ya, gak ya gak betul. Boleh ya pertanyaan lagi ya, habis ya hadiahnya ya panitia? Oh, kalau kalau Cuma hadiah dulu. habis oh, dok, ini, tapi itu nanti itu kita boleh. akan ada quiz lagi. Quiznya masih ada? Ada quiz ya. lagi. Oke, okay. jadi <laughs> kalau untuk stunting yang kita biasakan ini, setelah kita tahu bedanya dengan stunting dan dualism dengan kerdil. Stunting itu diturunkan atau enggak? Ya, hmm. kalau orang tuanya pendek, ibunya, ayahnya memang pendek. Apakah, stunted, apakah stunting orang tuanya, ibu bapaknya, bisa diturunkan? Enggak. Bisa ya, aja. Bisa aja ya? Bisa aja. Tetapi faktor keturunan ini kurang dari seperempatnya, kurang dari 25%. Mm -hmm. Jadi 75%-nya masih bisa kita lakukan peningkatan tinggi badan. Oh. Jadi ibu bapaknya enggak apa-apa pendek, anaknya bisa tinggi? Bisa. Bisa ya? Bisa banget. Okay. Asupan makan, mm -hmm. stimulasi. Kebersihan menjaga dari penyakit infeksi tadi karena penyakit dokter. itu. Iya. Itu penjelasan dari kete keturunan. tentang keturunan. Dokter, eh, jadi pemenangnya untuk games atau quiz yang tadi dokter kasih ini ada dua ya? Dua. Boleh dipanggil untuk pemenang pertama ada bapak boleh maju ke depan pak dulu Ayy, pak. Dari Ranca Ekek. Dari Ranca Ekek. dan satu lagi. Gunung Masigit, Leres. Oh nggak tahu Gunung pak Masigit. Ya, Ranca Cicaleng, Ekek. Oh Cik aduh seur cician jadi liur. Mengapa Cik Hancung? Maju ke depan Bapak. Bapak, tunggu dulu ya Bapak. Cik Hancung dan Bu Reni satu lagi dari Bojong Soang. Dari Bojong Soang, diberikan ya? langsung. Boleh Pak untuk didokumentasikan terlebih dahulu, jadi oh hayu. naik ke stage aja e, Pak. Keren Boleh. banget. Eh, maksudnya ini bisa jalan-jalan ya, ah, ke ah, itu ah, ke pulau ah, seram, ah, buat jalan-jalan ke pulau seram. Gambarnya ini kayak Pulau Seram gitu pantai seram peseram ya seram tapi bagus Atau. indah gitu ya. Oke. Okay. Tapi ini namanya voucher ternyata. Voucher, voucher. ya? Oh, iya. Voucher Voucher seratus ribu untuk jalan-jalan ke Pulau Seram. Tutup. Ya. <tip> <tip> Tutup. Lumayan, lumayan ya bisa lumayan. diinikan kan ya. Selamat, Selamat buat Bapak Selamat. Ay. Ay. Dan Atau juga no, boleh minta tepuk tangan dong, Atau, Bapak oh, Ibu. Dong. Ya, dari, biar lebih semangat. Cikancung, hidup Cikancung, Cikancung, dan juga Dan buat Bu Reni dari Bojongsoa. Dari Bojongsoa, iya, Ibu, Bapak boleh lihat dulu bersama dokter juga boleh. Yuk, ayo, 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 kita, ayo, ayo, kita ayo, foto ayo. dulu. Kita lihat ke kamera, siap satu, dua, tiga, boleh ditunjukin lagi, senyum, baik, jangan tegang, Pak. <laughs> Siap, ya. satu, dua, tiga. Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk pemenang kuis kita ya. ya. ya ini. Ya, Pak, Pak, sehat. Juga. Ya, terima kasih. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Dokter, dan juga kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya, karena ini antusiasnya ya, dokter Emma dan juga Pak Haji uh, Oo mohon izin. Karena kita melihat antusias dari audiens sangat luar biasa tentang tadi juga memahami atau menyimak ya penjelasan yang disampaikan oleh narasumber. Sekarang saya punya um, punya pertanyaan juga dok. Jadi ini cuma menjawab betul atau salah ya. Hanya menjawab betul atau salah. Jadi simak baik-baik gini -baik ya. Ini nanti uh, dewan juri nya ada di sini ya langsung dan harus Diungkapkan penjelasannya, kenapa bisa betul, kenapa bisa salah. Oke, siap betul atau salah? Stunting hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik pada anak, tidak berpengaruh pada fungsi tubuh lainnya secara kognitifnya. Betul atau salah? Jawabannya: betul atau salah? Oke, okay, kita angkat tangan lagi yang mau menjawab, boleh angkat tangan. Oke, okay, hanya segini. Oke, okay, nggak apa-apa, betul atau salah. Sekarang saya ingin tanya, e, ibu yang berkacamata tadi yang mengacungkan tangannya, boleh? Hmm? Aduh, kacamata semua. Ya, yang berdiri itu. Ya, betul. Oke, Ibu tadi tentang stunting hanya mempengaruhi pertumbuhan fisik pada anak dan tidak berpengaruh pada fungsi tubuh lainnya secara konektifnya betul atau salah? Uh, jawabannya salah. Kenapa? Uh, karena stunting itu adalah gagal tumbuh kembang pada anak, yang artinya tidak cuma pertumbuhan tapi juga perkembangan pada anak. Bagaimana, Dokter Emma, Dokter Yeni, jawabannya? Voucher, voucher sana ya. Bagaimana jawabannya? Jawabannya betul. Pemberian hadiahnya sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Jadi itu tentang pertanyaan betul atau salah. Ternyata tadi sudah bisa langsung dijawab ya dok ya. Tentang pemahaman stunting yang berpengaruh juga. Nah lanjut setelah betul atau salah, kita akan membuka sesi tanya jawab, ya. Ya, sesi tanya jawab, tapi sebelumnya nanti, e, Bapak Ibu, ya, diingatkan terlebih dahulu sebelum kita sesi tanya jawab, ya. Eh, jadi nanti akan ada link, ya, Bu, ya, untuk diisi. Itu adalah post test. Jadi, setelah Ibu mem, e, mempelajari informasi-informasi di sini, bagaimana e, post testnya. Nah nanti pada saat selesai acara nanti itu bisa ditukarkan dengan souvenir. Jadi harus diperlihatkan. Nanti akan dikasih linknya ya. Nah sekarang kita lanjut uh, untuk sesi tanya jawab ya. Nah sisa sesi tanya jawab, silakan nanti bisa bertanya, bisa ditujukan langsung ke Dokter Emma, Dokter Yeni, atau Pak Haji Oo. Yang tadi mungkin yang belum dapat hadiah boleh langsung bertanya ya, silakan kita buka satu penanya dulu. Ya bapak yang ada di sana silakan pak, boleh berdiri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Angkus dari kecamatan Balenda. Mungkin untuk uh, semua narasumber yang di depan. Yang pertama, pengalaman kami Ibu tentang stunting. Pengalaman saya istri saya melahirkan. Kemudian di gigi sewaktu hamil itu biasa normal pakai susu tanpa merknya enggak di. Ya disebutin ya Pak so, ya. Bukan sponsor ya, ya Pak ya. seperti <laughs> Prenagen seperti itu Bu ya. Oh, Yang Muel ya. seperti itu. Disebutin juga Bapak. <laughs> Oh, contoh itu, oh, contoh. ya Bu, ya? ya, iya, iya, jadi uh, sesuai dengan arahan dari bidan. Setiap kontrol itu normal, normal sekali, dan sampai di akhir kan normal bisa. Tetapi waktu mau melahirkan harus dibawa ke rumah sakit dan akhirnya uh, di sesar, Bu. Uh, kemudian nginep anak saya uh, satu minggu tanpa ASI itu dari rumah dikirim uh, karena disesar. Hasil hari ini anak saya itu SMP kelas tiga sepantar dengan kelas 5. Kemudian yang keduanya sama dari istri yang tadi udah Bu, sama Masih sama ya, istrinya masih Pak sama. ya? Masih sama, betul. oke. Masih satu. <laughs> satu istri ya, Pak ya? <laughs> satu istri oh. betul. Yang keduanya si anak itu sama seperti uraian arahan yang pengalaman yang pertama, takut dan lain-lain, sama seperti itu penanganan dari hamil itu seperti itu. Kemudian pas lahiran kalau dulu pertama itu di sesarnya bu penuh, jadi pingsan sama sekali, kalau yang ini hanya sepotong Bu. Ya. Nah, hasilnya anak saya itu, jangan kata dokter itu jangan di bedong, kalau istilah sunnah itu jangan ya. diapa-apain. Nah, sekarang itu malah sepantar dengan kakaknya. Apakah itu pengaruh dari obat bius ataupun dari gigi yang kurang? Hmm, Oke, okay. nah, Bapak untuk anak kedua usianya berapa? Kalau tadi kan 3 SMP ya? 3 SMP, sekarang berarti kelas 1 SD. Satu SD? Aa, oh oke, okay. gitu. jadi kita ada gambaran. Betul, Aa, tapi kurus Bu. Mm -hmm. Karena jangkung mungkin seperti itu. Tapi makannya hebat, kuat gitu. Dua-duanya kuat makanannya Bu. Apalagi ke susu Indomil yang kayak gitu, bukan merk ya? Iya, bukan merk. Ya. Susu cair dan lainnya seperti itu. Kemudian ke Iji Mugijabuja. Kemudian ke Bapak yang dari... Kementerian Agama. Mm -hmm. Berarti ada dua pertanyaan. Uh, okay. banyak Pak uh, di lingkungan kami di bawah usia tadi kan usia minimal 16. itu 21 ya untuk anak perempuan. Eh, 19. 19. Tetapi ada banyak yang setelah keluar 15 tahun, 16 tahun bahkan tidak meneruskan jenjang SMA-nya kelanjutan mm -hmm. udah pada nikah. Bagaimana solusi tersebut dan katanya tidak bisa masuk ke Ah. kartu keluarga dan kakak yeah. tersebut harus ada dari pengadilan untuk menikah nanti uh, setelah usianya menjelang waktu yang diundang-undangkan. Demikian mungkin Ibu terima kasih atas masukannya mudah-mudahan bisa penanggulangan gizi untuk putra-putri kami Amin. insya Allah mudah-mudahan bisa untuk menjang uh, badannya jadi tanda petik Bu malah dianggap tadi dibully tanda petik seperti itu Bu. Oh, oke okay, okay. Tapi secara pemikiran yang kelas tiga itu pemikirannya bagus Bu. Jadi mentalnya kuat uh, seperti itu. Terus pas uh, penerapan ke dari belajar juga bagus alhamdulillah hmm. peringkat kedua dan hari ini sebagai ketua OSIS bu, walaupun hanya pendek gitu seperti itu. Masya Allah. Itu. Uh, terima kasih ibu, mohon jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Engkus dari Endah. Nah ini siapa yang akan menjawab, Dokter Yani atau Dokter Emma terlebih dahulu? Dokter Emma dulu ya. Oke, nanti uh, bapak nanti yang pertanyaan selanjutnya. Baik, uh, terima kasih Pak Engkus atas pertanyaannya. Yang pertama mungkin kami juga akan menanyakan kembali eh, pemeriksaannya eh, waktu hamil itu di mana kemudian juga eh, dilakukan WSG nggak? Hmm, Oke silakan. Dan eh, dari hasil deteksi dini, jadi kan kita intinya melaksanakan deteksi dini dulu. Apakah eh, sudah ada warning dari awal? Ketika ibu harus sesar, nah yang menyebabkan ibu ini harus sesarnya itu apa? Itu dulu, katanya, ya. pigonya kecil. Oh, karena jadi untuk eh, lahir anak pertama, normal. Uh, pertama, saya punya tiga bu. Oh, tiga, uh, tiga bulan oh, oh, jadi yang tadi belum terceritakan ya, tercerita ya. iya, kalau <laughs> sama istrinya satu. <laughs> Yang pertama sama bu, tapi nggak di di apa mm -hmm. karena kapasitas anaknya itu 3,2 kilo yang pertama mm -hmm. jadi dipakai sedotan di rumah sakit tetap uh, dipakum. Di, dipakum <laughs> ya pak ya. Pak, saya tidak mengalami lahiran bu, maaf. Tapi bapak menyaksikan pak menyaksikan menemani. bu 3-3-nya tiga -tiga siapa? Ya. Yang Mbak. keduanya tetap bu pemeriksaan pakai ada buku KMS itu bu yang kecil dari bidan kemudian di Puskesmas ke Posyandu kontrol rutin setiap jadwal yang dijadwalkan buku ping kalau ya kalau nggak salah dulu itu. Nah dari KMS ini waktu kita memantau pertumbuhan perkembangannya ada nggak masa-masa ketika eh, titiknya itu eh, di bawah garis standarnya? Kalau menurut setiap kontrol mah normal bisa normal, normal semua. katanya. Ya. Uh. Uh, anaknya bapak ini laki-laki. Satu la perempuan, dua laki-laki, tiga laki-laki. Yang tadi SMP itu laki-laki. Laki-laki betul. Ya. Baik, uh, jadi kalau melihat dari uh, acuan ya kita memang semua mengacu juga kepada KMS tersebut. Jadi ini eh, sekaligus juga menyampaikan jangan lupa eh, ke ibu-ibu kader juga mengingatkan bahwa kita harus selalu mengisi buku KIA eh, dan juga dengan mengukur menimbang dengan tepat memastikan alatnya terstandar kemudian juga eh, petugasnya juga kompeten baik tenaga kesehatan ataupun non kesehatan dan patuh mengisi buku kaya karena ketika kami turun ke lapangan masih banyak buku kaya nya teh nukara rosong bersih bahkan rusak ya tapi kalau melihat dari eh, tadi berarti karena pinggulnya kecil bukan karena penyakit eh, penyerta atau infeksi dan lainnya berarti ini eh, karena kondisi eh, fisik seperti itu dan ya. kemudian ketika dia anaknya lahir kalau melihat dari harus dilihat begini sih sebetulnya ya pak. Kalau melihat eh, dia tidak pernah eh, di bawah garis eh, merah sehingga bisa dibilang pertumbuhannya normal. Pertama, anak laki-laki itu memang kalau SMP itu masih dalam pertumbuhan sehingga yang dibutuhkan adalah rangsangan-rangsangan aktif kepada anak-anak. Jadi sekarang ini secara umum karena perubahan pola gaya hidup dan lainnya juga anak-anak sekarang itu memang untuk eh, kegiatan fisik sudah secara data berkurang, itu ya? berkurang. Ya. Makan sayur dan buah juga sudah berkurang. Uh, dan juga pola makannya juga sudah banyak berubah menjadi uh, generasi micin Best katanya food, ya. ya. Jadi ya? percician ini biasanya perempuan tapi ya Pak ya, tapi kalau anak Bapak kita masih uh, berharap mudah-mudahan dengan rangsangan-rangsangan uh, dan juga dipantau oleh dibantu oleh dokter spesialis juga. Ini dapat meningkatkan tumbuh kembangnya, karena kalau anak laki-laki ini masih bertumbuh. Biasanya pas SMA itu dia nyelengceng aja gitu, Pak. Mudah-mudahan seperti hmm. itu. Tapi e, kalau melihat e, dari yang tadi Bapak sampaikan, Insya Allah aman ya, Pak ya. Kalau memang ternyata setiap tumbuh kembangnya kita pantau, kita pantau betul dan juga tidak pernah di bawah garis merah. Apabila dia mendekati atau di bawah garis merah ini yang harus kita cepat intervensi. Jadi eh, ketika bayi lahir misalnya dia kurang aja berat badannya satu kali cepat di, ke Puskesmas. Okay. Setelah Puskesmas nanti tata laksana ketika memang tidak bisa di apa? tidak bisa ditindaki, ditindaki. ditindak baru cepat ke Rumah, rumah sakit. sakit dan untuk stunting ini juga diagnosisnya ditentukan oleh dokter spesialis hmm. anak. Oh. Ketika sudah stunting dia bukan lagi diberikan pemberian makanan tambahan tetapi ada makanan khusus namanya PKMK dan itu diresepkan oleh dokter di rumah sakit hmm. seperti itu. Oke okay. hmm. itu jawaban dari dokter Emadak. di dokter Yeni silahkan ada yang mau ditambahkan. Uh, cocok banget setuju banget sama dokter Emma jadi iya. Kelihatannya sih Pak ya kalau dari cerita Bapak, jadinya stunting ya, yeah. bukan stunting. Sekarang okay. tapi anaknya kan masih tumbuh. Karena betul tadi kalau anak perempuan itu tumbuhnya sembilan tumbuh cepatnya ya pada waktu remaja, sembilan sampai dua belas tahun. Kalau anak laki-laki terlambat dua belas sampai enam belas tahun. Oh. Makanya kan masih kelas tiga SMP, Insya Allah ya. Yang penting tambah makanannya memang harus tambah untuk nambahin uh, batu batanya agar mm -hmm. cepat tinggi yeah. dan stimulasi tadi, stimulasi itu artinya. Ayo makan yang bergizi, yang e, lengkap yang tadi gitu. Jadi di asu anaknya nggak boleh sampai anaknya minder. Iya. Jadi tetap dirangkul oleh keluarga terutama gitu. Mm. Ayo nggak apa-apa kamu pasti bisa. Oh otosis juga ya, percaya Betul. diri e, dan sebagainya gitu ya. Bagus sekali ke juara dua juga kan, itu keren sekali. Tambah asupan makannya tambah eh, aktivitas fisiknya loncat-loncat begitu dan sebagainya terus eh, secara psikologis juga ditambah eh, dari keluarga lah terutama apalagi di lingkungan teman-temannya oke terima kasih dokter Yeni dan itu ya pak ya penjelasannya juga jangan lupa olahraga itu juga tadi disampaikan dokter Emma dan tadi pertanyaan selanjutnya ditujukan kepada Bapak Haji O oh, yang ditanyakan tadi di daerahnya ini banyak sekali pak yang menikah di bawah usia uh, 19 tahun, bisa dikatakan keluar sekolah SMP ya, sudah menikah dan akhirnya tidak bisa mendapatkan kartu keluarga dan harus men, apa, meminta uh, ke pihak KUA. Nah ini bagaimana penjelasannya Pak? Terima kasih, uh, ini adalah berbicara tentang realita ya. Ya, betul. Secara idealitas, secara ideal kita itu tetap mengacu kepada aturan. Aturannya adalah 1919, laki-laki 19 tahun, perempuan 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang 16 -Undang 1629. Berbicara realita ya, karena yang tadi ya, yang menikahkan itu bukan dari KAUA, adalah orang tua. Nah ini perlunya bimbingan orang tua kepada anak itu adalah keterkaitan dengan karena pada usia 15 itu dikatakan sebagai usia adolesen. Artinya adalah masa remaja. Ya. Masa remaja itu adalah masa-masa di persimpangan. Dari anak-anak sudah lebih, dewasa belum. ya Nah pada masa-masa itu sebetulnya masa untuk dimanfaatkan untuk menimba ilmu. Ya. Tapi kan beres keluar SMP taruhlah ya Pak ya. Tidak melanjutkan ke tingkat SMA, SMK dan Madasalia. Tidak bekerja sehingga dia itu adalah b cenderung untuk menikah. Di dalam ajaran Islam itu tidak disalahkan silakan Bahkan kalau anak sudah ada di jodohnya itu jangan di, sampai ditunda-tunda. Ya. ya. Karena dalam Islam ada yang sebutan al-ajalah minas syaitan. Pekerjaan tercepat adalah pekerjaan setan, tapi ada ajalah yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah ketika anak sudah ada jodohnya, cepat nikahkan. Yang dikhawatirkan, bisi kena kupri bahasa Sunda. Piring pisin diri gaji, colenak, jadi kalapaan artinya. Bisi Abdi Isin paraji gaduh anak daya bapaan. Linda ya. ya Pak ya, ya Bu ya. Nah ini ya. Jadi kita itu harus semua masyarakat harus bisa mengedukasi kepada uh, warga di sekitar kita, ya kalau bisa ditangguhkan pernikahannya. Tapi yang dikhawatirkan kita akan terjerumus juga kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Ya Nah, sehingga kalau di dalam bahasa hukum Islam, ada yang sebut barangkali ini darul mafasid mukod damun ala jalbil masoli Ah, meninggi ditikahkan daripada jadi masalah kapayuna. Meskipun secara aturan negara, di bawah 19 tahun itu belum bisa dicatat. Dicatat nanti usia 19 tahun. Cuma dalam teori kesehatan, kalau bisa meskipun nikahnya usia 19 tahun bisa enggak menunda tentang kehamilan. Island. Oh. Ya, bisa enggak? Nah, itu kan. Cuma yang jadi masalah rata-rata enggak bisa, ya. Apalagi yang kejadian dulu, ya. Kejadian dulu itu ya yang tadi itu. Jadi kita itu sebagai ya mungkin sebagai masyarakat itu kadang-kadang ya dilaksanakan di hadiran gimana tidak diharan juga gimana cuma kalau dalam aturan pencatatan di KUA bahwa seorang calon pengantin itu bisa dicatat di KUA apabila sudah menjelang apa sampai usia 19 tahun kalau usianya 19 tahun itu harus ada dispensasi dari pengadilan agama oh. dan untuk mendapatkan dispensasi di pengadilan agama juga prosesnya cukup lumayan sulit hmm. ya harus sudah hamil dulu, harus ada keterangan dari bidan, harus ada uh, keterangan dari psikolog dan lain sebagainya. Jadi, nah inilah mungkin Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah uh, sebuah edukasi bagi kita supaya kita itu bisa memberikan penjelasan pada masyarakat di antara untuk pencegahan starting itu adalah hindari pernikahan di usia muda. Oke, okay. ya, itu, itu sudah ya, jelas ya, ya Pak Engkus ya jawaban dari uh, Bapak Haji Oda oh, juga. Mungkin ini informasinya bukan hanya untuk Pak Engkus juga ya, buat para kader-kader uh, di sini yang hadir, tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kembali kepada lingkungannya. Untuk satu penanya terakhir, silakan untuk yang ingin bertanya yang di belakang sana, boleh yang angkat tangan duluan. Ditujukan kepada siapa dan perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerak, perkenalkan nama saya Entep Entep dari Kecamatan Kertasari. Uh, yang saya mau tanyakan, mungkin ini uh, yang pertama kami sangat mengapresiasi sekali dengan adanya. Acara ini kita kolaborasi antara Kominfo, eh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga kami sebagai Kim sebagai eh, penyambung lidah, mungkin sebagai media informasi, bagi masyarakat bagaimana eh, bahayanya atau pencegahan tentang stunting, di mana-mana mungkin sekarang lagi gembar-gembor tentang stunting betapa bahayanya tentang stunting. Dan kami yang mau bertanya sedikit tentang apakah dengan stunting ini eh uh, selain kekurangan gizi, apakah dari obat-obatan atau makanan yang mengandung zat pewarna dari 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 makanan-makanan seperti sekarang membanyak sebelah kayak gitu ya, apakah itu berbahaya atau tidak untuk nanti pertumbuhan eh, anak? Betul. Itu saja mungkin. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Entep. Langsung saja Dokter Yani untuk menjawab. Nikat waktunya. Uh, ya Pak, uh, pertanyaannya berbahaya atau enggak berbahaya? nggak usah untuk uh, pertumbuhan janin dalam kandungan mm -hmm. anak masih MPASI apalagi udah balita juga kita juga jangan jadi sedapat mungkin memang hindari ya pewarna ya pewarna, pewarna. ada juga mungkin zat-zat uh, aditif penambah makanan yang berbahaya buat kita hindari itu mah benar-benar hindari memang gitu ya apakah berpengaruh ke pesanting uh, kembali ke tadi pokoknya prinsipnya kalau untuk mencegah stunting, dari sejak ibu hamil, anak di atas enam bulan yang udah mulai makan MPASI, kemudian mm -hmm. anak di atas 2 tahun sampai lima tahun, uh, remaja putri dan calon bapaknya nanti mm -hmm. gitu ya, itu semua makanannya harus lengkap, bergizi seimbang. Lengkap, bergizi tadi udah ya, kita ngomongkan yeah. semua kelengkapan gizinya dan cukup Nggak juga bisa lengkap, tapi sedikit, yeah. tapi harus cukup banyaknya, mm -hmm. jumlahnya cukup. Uh, dan bahan-bahan berbahaya itu nggak ada di situ. Ada Jadi di bahan -bahan seblak, nggak ada ya? Uh, sebenarnya begini, kalau sebelaknya kita uh, agak adil ya mas sebelaknya enak soalnya sebelak. <laughs> Jadi kalau sebelaknya uh, buatlah seblak dari bahan-bahan yang kira-kira tidak mengandung bahan berbahaya karena ya. itu uh -huh. uh, keamanan pangannya tidak terjamin gitu ya. ya Jadi ya. misalnya yang jangan yang ada pemutihnya. Jangan hmm. yang ada pewarnanya, ya, gitu nah kan? Ya. Bisa kan dibuat dari kerupuk ya, bu? Ya, dibuat dari kerupuk hmm. yang e, bahannya baik. Kemudian ditambah protein hewani misalnya, hmm. ada ceker ya biasanya ya, ada atau ayam atau telur gitu kan? Ditambah lagi bahan-bahan yang lain. Ya. Mungkin bisa ditambahkan sayur gitu. Jadi sebelah sayur ya aneh juga sih. Tapi e, masyarakat suka gitu. <laughs> jadi kenapa enggak ya? ya? Kenapa enggak kita buat dia jadi bergizi, jadi lengkap bergizi. Jangan sampai kita kalah sama seblak. Ada hmm. orang sukanya seblak gitu ya. Ya udah makan seblak, tapi seblaknya harus lengkap. Betul. Gak boleh pakai yang ada pewarna nya. Hmm. Jadi kita yang harus lebih mengungguli daripada seblak yang menyerang kita. Gitu. Betul. Ya kan? Karena sekarang untuk seblak juga macam-macam ya bu ya. Macam-macam ya. Bisa sekarang. pakai apa tuh um, sawi. Oh bisa ya. Ada toge nya juga. juga. Oh, nah itu banget. juga mungkin ibu-ibu lebih tahu ya. Iya, ya, sepertinya begitu. <laughs> Ceker jadi jadi ada, ada ini sehatnya juga ya. Yang penting kitanya ya, Bu. Ya, menurut ya, Polanya, kita membuat strategi. Betul, tapi saya tadi pengen tanya sama Pak O. Tadi yang tentang hmm. gimana caranya supaya anak-anak, iya sih, anak-anak tuh mulai remaja, mulai tahu tentang pernikahan begitu kan? ya. Iya, betul. Hmm. Tapi umurnya belum sampai gitu. Mungkin ada cara untuk kita semua nih, Pak, semua ada kader, ada uh, tokoh ya, masyarakat, betul. Untuk Bagaimana supaya anak-anak ini bisa punya pengetahuan yang cukup tentang saya tuh nggak boleh nikah masih muda, nah. saya itu uh, masih belum siap badannya, belum siap kepalanya, belum siap hatinya gitu ya untuk menikah. Gimana caranya kita membuat memberi, memberi edukasi informasi ya, buat anak-anak ya, ya, ini? Boleh Pak, <laughs> kok jadi saya nanya boleh kan saya nanya gak di apa, -apa nggak sih uh. penasaran soalnya? Terima kasih Bu Dokter. Ini kita melakukan sebuah tindakan preventif. Barangkali waktu-waktu uh, yang lalu kami pernah terjun ke sekolah Bu dengan program Bruce. Bruce, Bruce itu adalah bimbingan remaja usia sekolah. Oh, ya. Okay. Jadi kita memberikan edukasi kepada anak itu. Tulukan dulu prestasi, uh, tinggalkan dulu pernikahan. Oh, ya kan? jadi prasasti dulu lah. Kita, anak-anak punya cita-cita, apakah ingin jadi apa, ingin jadi apa sesuai dengan ketika kecilnya itu, apakah cita-cita akan tercapai? Betul, ya, meskipun dengan pernikahan itu ya tidak menjadikan sebuah kendala. Biasanya kalau mm -hmm. sudah nikah, tapi juga akan muncul kendala. Sudah nikah punya anak, betul, apalagi anaknya ya, hampir dua tahun sekali, dan sebagainya, ya kan? nanti juga dan lagi belum adanya kesiapan untuk hamil. Nah ini saya kemudian juga ada program kami itu dulu Brun namanya. Brun. Tadi Brun Brun Bruce. itu Bruce. Ya, ada Bruce uh, usia sekolah kalau Brun bimbingan remaja usia nikah. Oh, bimbingan remaja, nah, remaja usia, nikah, usia berarti nikah di atas 19. usia di atas ya. 19 tapi dia itu sudah keluar dari sekolah. nggak mm -hmm. Enggak kuliah, Betul, bahkan ada yang gak, ada yang jadi mahasiswa dan ya. sebagainya. Ya kita berikan edukasi tentang ya bagaimana kita menunda nikah dulu sebelum prestasi kita itu adalah tercapai. Betul ya, ya, itu ya. ya. Nah, itu kan hanya kita sifatnya ikhtiar. Iya, iya, iya. Kalau mungkin... sudah dilaksanakan ikhtiar, suatu saatnya dia itu sudah nikah, kalau sudah jodohnya, ya kita juga nggak bisa apa-apa. Ya. Yang Tapi penting ada ya. itu bentuk upaya, ya, upaya yang dilakukan ikhtiar, ya. oleh pemerintah agar ya. Mungkin anak-anak menikah di usia yang tepat, bukan secara usia, tetapi secara um, tangan, kematangan, tangan, betul ya. sekali. Dan mungkin Dokter Emma tadi ingin menambahkan perihal tadi ya, apakah ada pengaruh juga? Sedikit mungkin menambahkan dari Pak Entep, makasih. Menambahkan uh, untuk Bu Yeni. Uh, jadi kami melaksanakan monitoring evaluasi terpadu stunting ke lokasi-lokasi lokasi stunting atau ke sasaran stunting. Mm -hmm. Jadi Secara garis besar kami melihat bahwa sudah ada perubahan juga dalam pola e, asuh, pola didik, oh, pola pemberian makanan. makan, Kemudian hampir seluruhnya yang kami datangi ini 99 persen di keluarganya itu merokok. Ada yang merokok. Ya, betul. Selain ya, selain e, memang jad tentunya sudah tahu bahwa sebagai perokok pasif dan lainnya. Itu membahayakan, tapi juga di sisi lain, kan ada yang bilang stunting itu e, similar dengan ekonomi mm. juga. Nah, kita lihat di sini, ketika e, kami datang ke memang yang e, kurang, apa ya, kurang e, mampu ya, yeah. dan di sana malah ditulis bahwa e, ada tandanya termasuk ke dalam ekonomi lemah, tetapi... Bapaknya atau kakeknya yang tinggal di situ merokoknya mah jalan terus gitu oh, iya. dan anaknya pola makannya juga sudah berubah ya rata-rata mm. makan pagi ibu Ari Kamari Mamnaon putrana nasi telur sendok katanya yeah. gitu ya atau bubur dengan tahu gitu dia senangnya sama tahu kemudian hari siang Mamnaon itu ah jajan we katanya gitu ya. <laughs> Jadi sekarang itu sudah banyak yang larinya ke jajanan. Ini hmm. yang memang sudah menjadi lokus dan eh, apa yang kita datangi itu yang memang eh, menjadi sasaran stunting gitu. Betul. Ternyata rata-rata sudah jajan dan juga pola makannya itu ibunya kurang aware juga hmm. gitu. Jadi karena rewel karena nggak mau makan yaudah, ya udah udah tidak pasti ada upaya-upaya lain seperti ya? itu hmm. ya jadi uh, ini juga disampaikan kepada ibu-ibu kader terutama di sini dan bapak-bapak ibu semuanya bahwa uh, saat ini untuk pemberian makanan tambahan ada yang pemulihan yang memang intervensi langsung kepada anak-anak yang tadi wasting atau yang beratnya kurang uh, kurang mm -hmm. atau bermasalah gizi itu dikasih pemberian makanan tambahannya mengacu kepada PMT lokal. Hmm. Jadi tidak makanan jadi ya. Jadi makanannya adalah makanan Proses berbasis eh, makanan lokal. Kemudian untuk pemberian makanan penyuluhan di Posyandu sudah tidak boleh lagi diberikan makanan pabrikan kayak biskuit, kemudian kayak hmm. susu yeah. dan lain itu jangan. Jadi Dikasihnya semuanya mengacu kepada makanan berbasis pangan lokal. lokal Jadi, ya? sekarang kita yang lokal, lokal kita kenalkan kembali kepada anak-anak mm -hmm. kita. Kemudian, di tingkat sekolah remaja ini juga ada pelaksanaan aksi bergizi. Mm -hmm. Jadi, di setiap sekolah kita sama-sama memantau apakah memang setiap minggu dilakukan aksi bergizi. Aksi bergizi itu adalah kita buat ram makan sama-sama. Ini sambil melihat anak-anak kita, makannya sudah sesuai dengan isi piringku. Jadi saat ini empat sehat lima yeah. sempurnanya itu namanya isi piringku. Isi Gizi seimbang sesuai isi piringku. Jadi ada porsi-porsi untuk mm -hmm. karbohidratnya, protein, kemudian sayur dan buah. Jadi mm. semuanya seimbang. Nah makan bersama sambil melihat apakah seimbang atau tidak gizinya sambil mengedukasi. Kemudian juga dilakukan aktivitas fisik atau berolahraga dan di, kemudian diberikan tablet tambah darah untuk anak-anak remaja putri dan yang terakhir tentunya terus melaksanakan edukasi dan penguatan literasi untuk anak-anak kita semua termasuk tadi yang eh, remaja yang banyak Menikah muda, gitu. Hmm, di Jadi muda, ya? di masa-masa aksi bergizi hmm. ini, edukasinya tentunya harus lebih komprehensif. Betul, Itu yang sama-sama um. kita jaga. Oke. Okay. Terima kasih Dokter Emma dan juga mungkin terima kasih Dokter Yeni dan juga Pak Jo yang tadi uh, telah menyampaikan materi dan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semuanya di sini. Tapi diingatkan kembali, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi uh, link questionnaire post test. Dan nanti link kuesioner yang telah diisinya bisa ditukarkan dengan souvenir setelah acara ini selesai ya. Jadi nanti isinya bukan sekarang tapi setelah acara selesai Bapak Ibu. Nah mungkin sekarang kita memasuki eh, eh, apa closing statement. Dan oh ya untuk eh, linknya itu nanti akan ada di layar LED nanti tinggal berupa QR nanti tinggal Bapak Ibu di-scan aja ya. Setelah acara ini selesai kita akan tampilkan di layar-layar yang ada di sisi kanan dan kiri. Mungkin sekarang kita memasuki uh, closing statement. terlebih dahulu mungkin uh, kami persilakan Dr. Emma untuk menyampaikan closing statementnya untuk Bapak Ibu semua di sini. Iya. Terima kasih Teh Astri, Mahalini ini kayak Mahalini kurang mancung ibu, <laughs> <laughs> ya. Jadi uh, closing statementnya adalah pantun aja ya. Pantun boleh. Langsung pantun. Iya <laughs> Jangan akhir... lupa bedas ya bu ya. Bedas. Siap, bedas. bedas. Ya, siap siap. Di akhir minggu kita camping di lapangan. Bedas. Tidak lupa sambil mancing ikan mas. Bedas. Mari kita cegah stunting secara sambil lulungan. Bedas untuk menciptakan generasi emas. Wah. Wow. Ya. Jadi wow, good. sesuai juga dengan surat Anissa ayat 9 bahwa kita jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Ini adalah tanggung jawab kita semua untuk mempersiapkan generasi penerus kita, generasi yang nanti akan mengisi 70% sebagai usia produktif di tahun 2045 untuk Indonesia emas. Ya, terima kasih wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih dokter Emma Rahmawati Selanjutnya kami persilakan dokter Landas Saji O.O. Sodikin Bapak untuk menyampaikan closing statementnya Terima kasih uh, Bapak dan Ibu terutama Ibu MC Saya dari tadi Dua pembicara Ibu-ibu ini memakai pantun ya. Maka saya juga ingin membalas pantun saja Boleh Uh, ada gajah perutnya bunting. Aduh, cak, ha. gajah ngamuk ditangkap polisi. bedas mari cegah gejala stunting bedas. dengan makan nutrisi bergizi. Wah, wow, badaskan keren. keren ya? Itu gajah bunting ya? Itu gajah ya? Ada lagi bunting. Itu gajah bunting ya? Selanjutnya yeah. apa, Pak? Uh, Barangkali ini adalah sebuah mediasi apa tempat untuk berkomunikasi dan bersilaturahmi. Ibu-ibu mm -hmm. dan bapak sebagai orang terdepan di masyarakat, marilah kita mengajak kepada masyarakat untuk melaksanakan penjagaan stunting mulai dari kalau dari Kementerian Agama itu dari hulunya dari catin barangkali. Nah ini supaya Bapak dan Ibu kalau ada tangganya, saudaranya akan menikah sebelum usia 19 tahun, kalau bisa ditunda dulu. Jangan sampai ya istilahnya terlanjut terlanjur lah. Dan harus memberikan edukasi dan memberikan literasi supaya bisa memahami. Dan yang akhir barangkali dari saya ditutup pantun juga, ya Ibu nih Bu ya maaf saya ini pantun juga di ke pantun tapi pantunnya sudah pantun pasaran ini. Eh nggak apa-apa. nggak ya, apa, apa yang penting asal berbau pantun saja lah ya. <laughs> Jadi pantunnya kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan sampai disimpan di dalam hati. Mantap. Pulau Irian, Burung Cendrawasih. Sekian Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari Dokter Yeni Aduh, kami persilahkan. Ho. Saya tuh pengen banget ini. Iya, <tuk> saya tuh pengen Udah. banget bisa pantun mulai dari uh, akhir minggu berkemah keja Jabunting sampai burung cendrawasih. Tapi nggak bisa. <tuk> 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 gak, mantun, ya. gak apa apa dok. Jadi nggak pantun ya. Gak apa-apa ya Bapak Ibu. <tuk> Tapi saya menyambung semuanya uh, Dokter Emma dan Pak OO untuk Generasi kita ke depan karena kita memutus stunting ini, misalnya mm -hmm. di anak cucu kita, kita Amin. mungkin sudah jauh ke belakang. Uh, ayo kita putus jalurnya itu stunting, mulai dari ibu hamil, anak 0 sampai 6 bulan yang harus ASI eksklusif, anak 6 bulan sampai 24 bulan yang asupan makanannya MPAC-nya imunisasinya cegah diare kasih zinc jangan sampai obat cacing lupa juga kebersihan diri kebersihan lingkungan anak sampai 59 bulan yang lima tahun itu juga tetap dilakukan makanan bergizi seimbang sehat bersih sehat termasuk juga anak yang sudah besar yang remaja calon calon pengantin laki-laki dan perempuan sampai mau menikah kita semangat, semua. Uh, semoga ini semua menjadi amal ibadah Ibu Bapak semua. Amin, amin, amin ya Rabbal amin. Terima kasih sekali lagi ya, buat uh, ketiga narasumber kita yang luar biasa boleh minta tepuk tangannya. Wow, saya juga ingin memberi pantun buat Bapak Ibu. Singkat aja, Pak. Ya, ikan hiu, makan tomat. I love you, Bapak Ibu yang terhormat. Iya, <laughs> 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 itu uh, closing statement kita. Itu uh, mengingatkan bahwa kita ada di penghujung acara, tapi sekali lagi diingatkan untuk Bapak Ibu. Jangan lupa nanti mengisi link kuesioner post testnya, nanti akan ada di layar e, kanan-kiri untuk QR-nya. Dan jangan dulu di-close sebelum nanti di-screenshot ya, nanti ditunjukkan untuk syarat penukaran souvenir. Dan mungkin e, sekali lagi kita harus ingat bahwa anak-anak adalah masa depan orang tua dan bangsa di kedepannya. Tadi yang seperti disampaikan dokter Emma. Untuk itu yuk cegah stunting pada anak-anak dengan memberikan zat gizi dan nutrisi yang baik dan cukup untuk tubuhnya. Jadi untuk itu Bapak Ibu saya mewakili kerabat yang bertugas. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Kita nanti bertemu lagi di acara selanjutnya, di acara Gen Base dengan tema cegah stunting itu penting. Yuk, Sadar Stunting. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.